Selamat pagi semua peserta yang sudah turut bergabung dalam virtual meetings ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut bersyukur kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di virtual meeting kali ini untuk bergabung bersama dalam salah satu kegiatan akademik yang pastinya nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan doa. Saya akan memimpin dalam agama Kristiani, dimohon yang lain yang beragama non-Kristiani untuk dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami semua peserta dalam kuliah umum ini ya Bapa. Kiranya kami berdoa supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Bapak. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ini supaya kegiatan ini pada akhirnya dapat membawa pengetahuan yang baik bagi kami semua, ya Bapak. Terima kasih, Bapak. Doa yang sederhana ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali lagi saya menyapa bagi seluruh audiens, baik itu yang sudah bergabung di link virtual meetings di Zoom meeting ini, maupun yang sedang nonton di live streaming di YouTube, ya, di akun dari Cordev. Gitu. Jadi selamat pagi, selamat bergabung, begitu ya. Nah ini kalau tidak salah, saya mendapatkan informasi bahwa pendaftar dari e-lecture ini sudah mencapai 685 yang sudah dikumpulkan dari G-Form. Wah, ini tentunya banyak sekali ya, ada berbagai banyak latar belakang yang dari apa yang sudah mendaftar. Nah, kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat secara massal juga di berbagai kalangan di masyarakat. Nah, Kami pada intinya mengucapkan selamat datang gitu ya di e-lecture dengan topik. Nah, e-lecture pada bulan Juli ini kita mengangkat topik pembentukan perundang-undangan di masa darurat COVID-19. Nah, kegiatan ini merupakan kerjasama dari dua lembaga pusat studi, yaitu yang pertama adalah Pusat Studi Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan atau yang biasa kita singkat dengan Cordev. Pusat studi ini merupakan pusat studi gabungan antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan juga Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana. Tidak hanya pusat studi ini, satu pusat studi lagi yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi atau sering disingkat dengan PSHTK. Dua lembaga ini merupakan dua pusat studi yang berada di lingkungan Universitas Kristen Satyawacana. Nah, senang sekali pada hari ini, dalam kegiatan ini, kita bisa menghadirkan satu narasumber yang kualitasnya tidak perlu kita pertanyakan, yaitu siapa lagi? Yaitu Profesor Dr. Maria Farida Indrati, SHMH, yang kita kenal dengan track record-nya salah satunya adalah sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Silakan, Bapak Dr. Umbul Rauta. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Prof. Maria yang kami hormati dan kami banggakan, selamat pagi, selamat bergabung di Zoom meeting. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peserta e-lecture pada pagi hari ini, ya. Di catatan kami tadi ada hampir 600 lebih. Ini yang baru bergabung kurang lebih 250. Kami menunggu akan terus bergabung bersama kita dalam acara ini. Seperti dikatakan oleh moderator, kegiatan ini adalah kerjasama dari dua pusat studi yang ada di UKSW. Satu kami sering sebut dengan Cordev, Pusat Pembaharuan Regulasi untuk Pembangunan. Yang satunya Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi. Kegiatan seperti ini bukan pertama kali yang kami lakukan, sudah beberapa kali kami lakukan, dan kami berharap ke depan kegiatan-kegiatan serupa, baik dalam tema-tema tentang pembaharuan regulasi maupun tema-tema dengan terkait dengan konstitusi pada umumnya, terus kami akan lakukan sebagai upaya untuk diseminasi informasi dan
upaya untuk berdiskusi tentang topik-topik yang ada di negara ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Maria yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk menjadi narasumber tunggal pada pagi hari ini sampai nanti pada pukul 11. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar. Sekedar informasi Prof. Maria, peserta ini memang sebagian besar mahasiswa, baik dari UKSW maupun luar UKSW. Ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Sulawesi, bagian timur semuanya. Kemudian ada juga dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik PTS maupun PTN di Republik ini. Kami mencatat ada daftar-daftar nama. Kemudian yang tidak kalah penting, Prof. Maria, banyak legal drafter yang juga mendaftar, baik yang berada pada pemerintah daerah, juga pada tingkat kementerian, lembaga, maupun di kesekjenan DPR, DPD, kami mencatat ada juga mendaftar di tempat ini. Moga-moga kita bisa berdiskusi secara bersama-sama terkait dengan topik itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku pengantar untuk tidak berlama-lama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat berkuliah umum pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Dr. Umbu Rauta untuk prakata dari penyelenggara. Sudah bisa memulai acara pada pagi hari ini khususnya untuk pemaparan materi begitu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kegiatan ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Umbu Rauta SHM HUM yang beliau juga merupakan salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Dan sebagai informasi juga tambahan, saya ingatkan kembali bahwa peserta yang akan mengajukan pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan tersebut, baik itu di kolom chat di YouTube ataupun di Zoom meeting ini, begitu. Ya, jadi tolong jangan lupa juga untuk sisipkan nama dan juga asal instansi dalam teks pertanyaan, begitu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan serahkan kendali dari e-lecture ini kepada Bapak Dr. Umbu Rauta. Kami persilahkan. Ya, Bapak Umbu, sepertinya speakernya masih mute ya? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya akan kembali dalam posisi sebagai moderator. Selamat pagi Prof. Maria, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian peserta e-lecture pada pagi hari ini. Topik kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang sudah kami publikasikan lewat media, yaitu pembentukan, ya seharusnya ya, agak panjang, cuma karena masalah tempat, kami menyingkat Prof. Maria, pembentukan perundang-undangan di masa darurat. Jadi kalau mau lengkap, semuanya pembentukan peraturan perundang-undangan di masa darurat. Karena saya kira dalam percakapan-percakapan ada beberapa terminologi yang bisa kita gunakan. Nah, narasumber tunggalnya sudah kami sebut adalah Profesor ya Maria ya Farida Endrati. Beliau kita kenal semua ya, secara singkat CV-nya. Beliau adalah Hakim Konstitusi Republik Indonesia 2 periode ya. Catatan kami adalah 2008 kemudian 2020. Beliau adalah Hakim Konstitusi yang diajukan oleh pemerintah di MPRI. Beliau kita kenal sebelum menjadi Hakim Konstitusi pun adalah guru besar ya ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum perundang-undangan dari Universitas Indonesia. Ya. Kalau saya tidak keliru, terakhir beliau sudah masuk pada masa guru besar emeritus ya Prof. Pada kalau tidak salah tahun yang lalu dan sudah dilakukan semacam perayaan dengan acara di Fakultas Hukum UI dan menerbitkan beberapa buku karya dari Prof. Maria. Saya kira itu pengenalan singkat dari beliau, Prof. Maria. Nah, topik kita adalah pembentukan peraturan perundang-undangan di masa darurat. Ya, sekedar pengantar, mengapa kami memilih topik ini untuk menjadi topik kuliah umum kita atau e-lecture kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama kita ketahui sejak awal atau pertengahan Maret, ya, kita diperhadapkan pada sebuah bencana yang kita kenal pada akhirnya sebagai bencana non-alam, ya, COVID-19. Sejalan dengan bencana itu, pemerintah mengambil upaya-upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya berupa tindakan pembentukan atau penerbitan peraturan perundang-undangan. Ya, kita mulai misalnya yang pertama dengan penetapan, ya, Kepres nomor 11, kemudian ada Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat, kemudian Kepres nomor 12 tentang COVID-19 sebagai bencana non-alam. Sejalan dengan itu, terbit berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik pada level nasional. Kita ambil contoh misalnya ada Perpu nomor 1 tahun 2020, terakhir sudah disetujui menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kemudian ada juga Perpu nomor 2 yang juga ada kaitannya dengan persoalan kedaruratan, yaitu tentang pilkada. Kemudian ada peraturan pemerintah, ya, terkait dengan PSBB, ada peraturan Menteri Kesehatan, ya, itu pada level nasional. Pada tingkat daerah, ya, itu di follow up atau ditindaklanjuti dengan berbagai macam peraturan kepala daerah, ya, terutama bagi daerah yang diizinkan untuk menjalankan PSBB maupun daerah-daerah yang menggunakan cara lain dalam bentuk tanggap darurat. Nah, dengan terbitnya sekian peraturan perundang-undangan itu, tentu yang tidak kalah penting di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan akademik, ya, atau akademisi, ya, muncul perdebatan. Kalau tidak ingin saya katakan ada pro dan kontra yang cukup tajam terkait dengan kehadiran sekian peraturan perundang-undangan baik pada tataran nasional maupun pada tataran daerah. Ya. Persoalan-persoalan dimaksud paling tidak berkutat pada dua hal sebagaimana biasanya. Pada persoalan prosedural, ya, pada persoalan prosedural dan pada persoalan substansi atau materi dari sekian peraturan perundang-undangan itu. Ya. Nah, muncul berbagai macam pertanyaan, misalnya, apakah dimungkinkan, ya, dalam situasi negara dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ya, ya, ada perundang-undangan yang juga dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan yang darurat, misalnya. Itu kan pertanyaan yang muncul. Ya. Atau, ya, meskipun suasana negara dalam keadaan darurat, tetapi terkait dengan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prosedur yang normal sebagaimana adanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu mendorong kami untuk kita membuka sebuah wadah atau wahana akademik dalam bentuk kuliah umum. Itu sebabnya kami memilih Profesor Maria sebagai narasumber tunggal yang kami anggap berkompeten baik secara keilmuan dan kepakaran maupun secara praktikal. Ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Ya. Waktu yang ada yang disiapkan oleh panitia itu sampai jam 11, ya. Ya. Posisi kita sekarang itu sudah jam 9.20. Prof. Maria, kami berikan waktu kalau memungkinkan dalam waktu paling lama 30 menit, ya, atau kurang lebih sampai jam 10 untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Kemudian waktu yang tersisa kita akan pakai untuk diskusi atau tanya-jawab. Itu yang mungkin saya sampaikan sebagai pengantar. Bagi yang bertanya, Bapak Ibu sekalian peserta yang bertanya, tolong gunakan kolom chat, ya, yang ada. Ya, saya akan menentukan nanti siapa yang akan menjadi penanya. Ya, jika terlalu banyak yang bertanya, tentu dengan waktu kita akan memilih pihak-pihak yang kita akan sampaikan untuk mengajukan pertanyaan. Demikian pengantar dari saya, biar untuk tidak berlama-lama, ya. Saya memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Maria Farida Endrati untuk menyampaikan pokok-pokok materi dalam kuliah umum ini. Silakan, Prof, kami berikan kesempatan. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Prof. Iya. Kepada Bapak Moderator, Bapak Unggul Rota, dan kemudian kepada Kordef, PSHTK, dan para peserta e-lecture pagi ini, selamat pagi dan salam sehat.
Pagi ini saya akan menjelaskan apa sih yang terjadi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di era COVID-19 ini. Jadi kalau kita melihat dengan adanya pandemi ini, banyak sekali permasalahan dalam bidang perundang-undangan. Bahkan kalau kita mau mengakui betul bidang ini, maka sangat banyak karena hampir semua provinsi dan kabupaten kota yang terkena dampak ini, mereka mengeluarkan peraturan-peraturan dan peraturannya bermacam-macam. Dan kalau kita melihat peraturan bermacam-macam ini, kalau yang Perda jarang sekali ya, karena kalau Perda harus ada kepala daerah dan DPRD. Tetapi yang banyak keluar adalah peraturan-peraturan gubernur, surat edaran gubernur, instruksi gubernur atau bupati wali kota, sehingga kita nggak tahu lagi surat edaran itu sangat banyak, sehingga kita perlu membuat suatu klarifikasi. Selama ini berapa jumlah peraturan-peraturan baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah itu berapa yang keluar, ya. Jadi saya rasa ini bisa buat penelitian tersendiri, ya. Saya akan coba untuk menjelaskan seperti ini. Maaf, Prof, bisa agak lebih volumenya di ini kan sedikit, Prof. Apa? Volumenya kenapa? Suara, ya, agak lebih besar sedikit, Prof. Oke, okay, ya. Sudah. Oke. Jadi pada waktu awal dari kita tahu bahwa sejak ada saudara-saudara kita yang sekolah atau bekerja di Wuhan dan di sana kemudian dia harus dipulangkan karena di sana ada pandemi ini, kemudian kita belum tahu pada waktu itu apakah ini suatu wabah yang sangat sangat besar dampaknya atau hanya wabah yang kecil saja. Tapi kemudian kita hanya melihat pada waktu itu dua kloter dari Wuhan, ya, itu dipulangkan, yang pertama untuk ke Natuna dan satu lagi kemudian ke pulau yang lain. Nah, apa saja peraturan-peraturan yang muncul pada saat itu? Kita bisa melihat di sini. Yang pertama adalah adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini saya urutkan secara bukan secara kronologis tanggalnya, tapi saya lihat kronologis dari segi hierarkinya, ya. Yang satu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas ekonomi keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ini diundangkan tanggal 31 Maret 2020 yang sekarang kemudian sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Yang kedua adalah Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas tentang percepatan penanganan itu. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus itu. Kalau kita melihat dalam peraturan pemerintah ini, kemudian kita melihat di sana ada PSBB. PSBB ini kemudian dilihatnya dari kalau kita melihat judulnya dan kemudian yang mengacu kepada undang-undang yang mana, itu mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tapi kalau kita melihat dari dasar hukum mengingatnya, kita melihat di sana ada tiga undang-undang sekaligus. Nah, ini kita menjadi permasalahan dari bidang perundang-undangan. Apakah suatu PP itu melaksanakan satu undang-undang atau melaksanakan berapa undang-undang? Karena kalau kita melihat pada pasal 5-2 Undang-Undang Dasar, di sana dikatakan, Presiden memegang kekuasaan membentuk peraturan pemerintah atau Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maka pasal 5-2 itu mestinya PP ini mengacu pada satu undang-undang tertentu. Yang bahkan kalau kita melihat ada satu ares di Hokera dulu,
waktu adanya AMVB, Algemene Materiaal Verbouwstool, yang bertentangan dengan WEB di Belanda, dia mengatakan, bukan, satu rehearsal ordering itu, atau AMVB di sana, itu mengacu pada satu WEB. Sehingga, bahkan di sana kan dikatakan by the WEB. Jadi, dia harus mengacu pada satu undang-undang. Tapi PP ini mengacu pada tiga undang-undang. Jadi, atau kalau kita melihat dalam dasar pertimbangan mengingatnya, maka dia mengingat pada tiga undang-undang sekaligus. Nah, ini yang perlu kita lihat kemarin. Kemudian ada keputusan Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Perpres nomor 7 tadi. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan, ada keputusan Presiden nomor 12, ini yang undang-undang Kepres nomor 7 dan 9. Kemudian di Jakarta ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020, yang sebetulnya di sini saya menyesalkan kenapa Peraturan Gubernur ini harus ditetapkan sendiri begitu. Sebagai daerah ibu kota negara, di mana daerah penyangganya terlalu banyak. Kita selalu mengatakan Jabodetabek. Jadi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, gitu kan. Jadi Bogor dan sebagainya itu kan merupakan daerah penyangga. Sehingga harusnya pernyataan PSBB itu harusnya Jakarta dan daerah penyangga itu. Sehingga bersama-sama. Kalau kemarin kan tidak, DKI mengusulkan dulu PSBB-nya, begitu keluar dari PSBB, daerah penyangga baru mengajukan usul. Sehingga berlakunya PSBB itu tidak berbarengan. Di DKI sudah mulai, daerah penyangga belum. Nah, sehingga ini menimbulkan suatu permasalahan di mana banyak daerah penyangga ini, di mana banyak orang-orang yang harus bekerja di DKI. Sehingga, tapi DKI-nya sudah menerapkan PSBB. Nah, jadi dari daerah penyangga ini, kalau ke Jakarta, bagaimana? Begitu. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan. Karena daerah penyangga, PSBB-nya kemudian 2 minggu atau 3 minggu sesudah ini. Ya. Kemudian, selain itu juga berbagai keputusan menteri. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Perhubungan, Menteri Sosial. Semua membuat peraturan-peraturan yang dimana kemudian Presiden juga mengatakan, banyak peraturan-peraturan menteri ini yang kemudian saling bertentangan atau tidak satu tujuan. Tujuannya sama untuk menanggulangi COVID-19 ini, tapi pengaturannya tidak sinkron begitu. Sehingga Presiden mengatakan ini banyak ibu sektoral. Dan selain itu banyak maklumat dan juga surat edaran, salah satunya adalah maklumat Kepala Kepolisian Negara Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan dan penyebaran COVID-19. Jadi kalau kita melihat pada awal kita menetapkan ini Indonesia atau Jakarta, kita harus tahu bahwa ada wabah ini, maka kemudian banyak peraturan-peraturan yang kemudian muncul. Peraturan-peraturan ini muncul dan kemudian berbarengan, tapi tanpa ada satu koordinasi dalam bidang perundang-undangan begitu misalnya. Tadi kita lihat pada PP21 yang kemudian mengacu pada tiga undang-undang sekaligus, tapi dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu dikatakan bahwa pada saat undang-undang ini diundangkan, maka peraturan pelaksanaannya, PP-nya harus keluar setelah undang-undang ini diundangkan, 3 tahun setelah itu. Tapi rupanya PP-nya nggak pernah dibuat, sehingga pada saat kemudian pandemi ini ditetapkan, maka PP-nya buru-buru dibuat. Sehingga PP-nya hanya berisi 7 pasal, tapi intinya hanya 5 pasal. Dan itu tidak banyak menolong untuk penanganan COVID ini. Nah, sekarang peraturan apa yang paling banyak dipermasalahkan? Ya, kalau kita lihat PP-nya, keputusan Presiden tentang gugus tugas, kapan menetapkan PSBB dan segala macam, ada peraturan gubernur atau surat-surat edaran, saya rasa walaupun banyak tetapi tidak begitu menimbulkan suatu permasalahan, karena orang anggap ya sudah ini wabah, ada peraturan yang kita laksanakan.
Tapi kalau kita melihat dari segi undang-undangan, ada banyak hal yang perlu kita telusuri satu persatu, ya. Yang banyak dibermasalahkan adalah Perpu 1 tahun 2020, ya. Nah, Perpu 1 2020 ini ditetapkan bersama oleh DPR dan Presiden sebagai undang-undang dan sudah diundangkan tanggal 18 Mei. Jadi namanya sekarang sudah undang-undang. Yang kita bisa pertanyakan di sini adalah, permasalahannya adalah selama ini Undang-Undang 12 2011, Perpres 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 12 2011 itu tidak pernah mengatur bagaimana pembahasan suatu rancangan undang-undang dalam kondisi di mana semua pihak tidak bisa bertemu, begitu, antara DPR dan Presiden atau dari dengan pemerintah. Juga dalam tatib DPR juga tidak mengatur itu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah pembahasan sehingga menjadi undang-undang sudah ada peraturan dalam tatibnya? Dalam tatibnya mengatakan dalam rangka pelaksanaan pembahasan pandemi ini, maka pembahasan suatu rancangan undang-undang dapat dilaksanakan secara virtual, misalnya begitu. Ini yang perlu kita lihat. Karena kalau PP87-nya atau Undang-Undang 12-nya tidak mungkin dengan cepat akan diubah begitu, ya. Tapi kalau peraturan tatib DPR, walaupun dia mengikat ke dalam lembaga saja, tapi kalau pemerintah mau ikut membahas, berarti pemerintah menundukkan diri pada tatib DPR itu. Nah, ini yang perlu kita permasalahkan. Apakah itu semuanya secara virtual dibahas, ataukah kemudian ada pertemuan-pertemuan yang lain, ya? Nah, sekarang kalau begitu tadi dikatakan itu dibentuk Perpu. Apa yang dimaksud dengan Perpu? Perpu dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dalam hal ini untuk kepentingan yang maksa. Pasal 22 Undang-Undang Dasar, baik sebelum dan sesudah perubahan, merumuskan hal yang sama. Jadi ini pasal yang salah satu pasal yang tidak diubah. Dalam hal ihwal kegiatan yang maksa, Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sejak pertama kali kita masuk ke Undang-Undang 45, maka semua namanya Perpu. Ya. Undang-Undang Darurat itu sampai tahun 59, ya, adanya Undang-Undang Darurat 23 tahun 59, itu namanya masih Undang-Undang Darurat. Tapi sesudah itu kemudian namanya berubah dari Perpu. Walaupun orang bisa mempertanyakan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, kalau kita melihatnya sebagai pengganti undang-undang, apakah itu bentuknya peraturan pemerintah atau Perpu sekarang, apakah itu namanya undang-undang darurat? Ini yang selalu harus kita pertanyakan. Ya, karena pada dasarnya ini diatur dalam Undang-Undang 45, baik sebelum dan sesudah perubahan. Pada saat konstitusi res dan berasa sementara, tidak ada kata peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mereka langsung menyebutkan undang-undang darurat. Ya, jadi ini yang bisa menjadi suatu permasalahan. Ini undang-undang darurat atau hanya Perpu saja, gitu ya. Dan dikatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikut. Dan jika tidak mendapat persetujuan, maka Perpu itu harus dicabut. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini penjelasannya. Pasal ini mengenai note for ordinance right presiden. Aturan ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena, Perpu ini setelah ditetapkan, berlaku, dan harus diajukan di DPR. Karena itu peraturan pemerintah dalam pasal ini kekuatannya sama dengan undang-undang. Jadi kekuatannya sama. Jadi kalau kita melihat, maka apakah ini masih berlaku atau tidak? Mam, mam. Kalau kita melihat berdasarkan perubahan atau perubahan keempat, aturan tambahan pasal 2 itu menyatakan dengan berlakunya perubahan undang-undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dan pasal-pasalnya. Pertanyaannya adalah, jadi penjelasannya masih berlaku atau tidak?
sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, Anda semua tahu bahwa sesuatu keputusan itu harus dinyatakan tegas. Sejak penjelasan Undang-Undang Dasar bersama Undang-Undang Dasarnya masuk dalam berita negara, pertama kali, kemudian dekret Presiden 5/59, itu penjelasan sudah satu dengan pembukaan dan pasal-pasal. Pada kesepakatan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar, maka yang diajukan adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dalam dekret Presiden 5/59, berarti pembukaan pasal-pasal dan penjelasannya. Permasalahannya dengan aturan tambahan nomor 2 itu, penjelasannya hilang atau tidak. Kalau kita melihat secara hukum, pencabutan harus dinyatakan secara tegas. Ya kan? Jadi di sini permasalahannya, apakah yang dimaksud pembukaan dan pasal-pasal itu penjelasannya enggak berlaku? Berarti pencabutan secara tidak tegas-tegas? Atau memang mau mengambang gitu? Karena MPR belum pernah menetapkan Undang-Undang Dasar secara kesatuan setelah perubahan keempat ini. Jadi, kalau kita melihat bahwa MPR menyatakan perubahan dilakukan dengan secara adendum, maka Undang-Undang Dasar yang pertama secara keseluruhan tidak boleh diubah-ubah. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Jadi ini digabungkan begitu. Memang untuk memudahkan, maka dijadikan satu. Jika permasalahannya apakah penjelasan masih berlaku atau tidak. Not rolling strike presiden berarti adalah hak presiden dalam keadaan peraturan perundang-undangnya itu dalam keadaan darurat. Perordnings itu peraturan. Sehingga kalau peraturan-peraturan itu dalam keadaan darurat dan tidak ada jalan keluarnya, maka ini hak presiden untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang kemudian semua sesudah tahun 59 semua menyebutkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dengan Perpu. Ya. Nah, sekarang kita melihat, kalau kita melihat pasal 22 itu, maka dikatakan kekuatannya sama dengan undang-undang. Ini juga diatur dalam konstitusi res dan juga undang-undang dasar sementara tahun 50. Dalam konstitusi res dikatakan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan atau kuasa, kekuasaan dan kuasa undang-undang federal. Jadi undang-undang darurat itu mempunyai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal. Undang-undang dasar sementara menyatakan mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang. Ya, jadi walaupun undang-undang darurat, tapi derajatnya sama seperti undang-undang. Nah, ini kalau kita lihat dari konstitusi res, ya, pasal 139 itu. Dan juga kalau kita melihat di sini dalam Undang-Undang Dasar Sementara juga dikatakan pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan Undang-Undang Darurat. Jadi konstitusi res dan Undang-Undang Dasar Sementara menyebutkan Undang-Undang Darurat. Ya, tapi dalam keseluruhan konstitusi res dan Undang-Undang Dasar Sementara hanya satu pasal atau dua pasal, ya. Kalau kita melihat di dalam konstitusi res, itu pasal 139 dan pasal 140. Sedangkan dalam undang-undang sementara, pasal 96 dan 97. Itu undang-undang darurat. Tapi selain itu tidak ada pernyataan artinya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Begitu, ya. Jadi ini harus kita, bisa kita pertanyakan. Kalau konstitusi res dan undang-undang sementara menyebut undang-undang darurat, tapi kalau Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan dan sesudah perubahan menyebut dua, ya, menyebut dua itu artinya apa? Orang selalu mempertanyakan apakah Perpu harus ada dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar dan kemudian pasal 22. Karena kita melihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 12 memang dibutuhkan. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi di sini pasal 12 itu menyebutkan presiden menetapkan keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu seperti apa? Ya, jadi syarat-syaratnya harus ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kalau kita melihat pada undang-undang, kalau kita melihat pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya,
yang semua orang mengatakan bahwa ini undang-undang darurat begitu, yaitu Perpu nomor 23 tahun 59 tentang keadaan bahaya di sini, maka dasar hukum mengingatnya adalah pasal 12 dan pasal 22 ayat 1. Jadi di sini kalau kita bisa, oh itu Perpu, tapi ada pasal 12 dan pasal 22. Kenapa begitu? Karena dalam Perpu 23 tahun 59 ini, dia mengatur mengenai kedaruratan. Kedaruratan itu bisa kedaruratan sipil, kedaruratan militer, dan kedaruratan perang. Ya. Dan di sini kalau dalam pasal satunya dikatakan, yang dimaksud dalam keadaan kedaruratan tersebut, keadaan sipil, keadaan militer, dan keadaan perang. Apabila, satu, keamanan atau ketertiban di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Yang kedua, timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan perkuasaan wilayah negara Indonesia dengan cara apapun juga. Dan ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya, atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Jadi itu alasan-alasan untuk menetapkan kedaruratan sipil, kedaruratan militer, atau kedaruratan perang. Nah, jadi di sini kalau kita bisa melihat, karena ini namanya keadaan bahaya, undang-undangnya tentang keadaan bahaya, maka dia mencantumkan pasal 12. Nah, tapi kita bisa melihat apakah kemudian pasal 12 ini selalu ada dalam setiap perpu. Rupanya tidak semua perpu menyangkut pasal 12. Karena undang-undang dasar hanya menyebutkan pasal 22, presiden memegang kuasa membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan tertentu itu. Ya, jadi ini kita bisa mengatakan, oh kalau perpu harus ada pasal 12 atau tidak. Nah, jadi ini menjadi undang-undang sementara, dan bagaimana kita melihat dalam hierarki perundang-undangan kita. Dalam hierarki perundang-undangan kita, maka dalam TAP MPR S nomor 20 tahun 66, Undang-Undang 10 tahun 2004, Undang-Undang 12 tahun 2011, ketiganya menetapkan Perpu itu setingkat dengan undang-undang atau dituliskan undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hanya dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 dikatakan dalam hierarkinya undang-undang lebih dahulu dan di bawahnya baru Perpu. Ya, ini yang jadi persoalan waktu itu karena dalam TAP 3 tahun 2000 itu Perpu diletakkan di bawah undang-undang. Pada perubahan undang-undang dasarnya, perubahan kedua, tetap menyatakan bahwa pasal 22 itu enggak berubah begitu ya. Jadinya ini suatu permasalahan. Jadi kalau kita melihat ini dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang terbaru undang-undang 12, ini Perpu setingkat dengan undang-undang. Nah, kalau Perpu setingkat dengan undang-undang, bagaimana dengan materi muatannya? Materi muatan undang-undang dan materi muatan Perpu adalah sama. Ini ada satu hal memang dalam materi muatan undang-undang. Di sini dikatakan mengatur pengaturan dilanjut oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang B, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ini saya berikan warna merah karena apa? Kalau kita melihat pada huruf B, maka perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang itu bukan berarti semua undang-undang boleh memerintahkan pada undang-undang yang lain. Dalam hierarkinya Prof. Hamid Atam ini, maka ini ada di dalam materi muatan yang ke-9. Di sana selalu diwanti-wanti. Kalau perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, hati-hati. Apakah undang-undang yang dirujuk itu adalah undang-undang yang seharusnya dapat diatur sekaligus di dalam undang-undang ini atau kemudian hanya peraturan pelaksanaan. Ya. Karena misalnya kita membuat undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu ada MA, ada MK, ada KY dalam konstitusi kita. Ya. Apakah itu jadikan satu dalam satu undang-undang? Tentu menjadi suatu permasalahan. Karena ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sehingga di sana
MK-nya minta diatur dengan undang-undang yang lain juga KY. Tapi kemudian untuk undang-undang MA, untuk dan kekuasaan kehakiman, ada undang tentang empat lingkup pengadilan. Undang-undang tentang pengadilan negeri, pengadilan atau pengadilan umum, pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan pengadilan agama yang diatur dengan undang-undang yang lain. Karena empat undang-undang itu, dia akan mengatur satu proses dan tata cara persidangan yang berbeda. Kalau di pengadilan umum, maka ada jaksa sebagai penuntut umum. Dalam peradilan militer, nggak ada jaksa, adanya auditor, gitu. Maka diatur dengan undang yang lain. Tapi sekarang ini kebanyakan banyak sekali undang-undang, kalau begitu membuat undang-undang, kemudian banyak peraturan-peraturan yang harusnya masuk dalam undang-undang itu, tapi tidak selesai begitu, kemudian dirujuk pada undang yang lain. Misalnya. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, kemudian mengacu pada pembentukan undang-undang tentang badan hukum pendidikan. Gitu. Badan hukum pendidikan itu juga sebenarnya harusnya masuk di sana. Atau kalau itu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi, pengesahan perjanjian nasional. Pengesahan perjanjian nasional sebenarnya bukan suatu peraturan undang-undangan. Bajunya itu undang-undang. Tetapi isinya bukan perundang-undangan, karena isinya adalah perjanjian antara negara Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional yang lain atau negara-negara yang lain. Jadi hanya bajunya saja undang-undang, ya. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ini juga menimbulkan masalah. Memang kalau putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak punya kekuatan mengikat, maka harus ada rumusan perubahan misalnya. Tetapi tidak seluruhnya kemudian putusan Mahkamah Konstitusi harus langsung dibentuk dengan undang-undang. Karena satu undang-undang itu kadang-kadang permohonannya dikabulkan oleh MK itu lebih dari satu pasal. Maka harus dilihat secara keseluruhan. Sebenarnya undang-undang pemilu kita itu kan berkali-kali itu pasal-pasalnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau setiap putusan MK mengabulkan kemudian harus menjadi materi undang-undang dan kemudian langsung dibentuk undang-undangnya, nanti DPR-nya nggak bisa percaya yang lain. Ya? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang E ini. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apakah semua permasalahan dapat diatur dalam undang-undang? Gitu. Dan buat apa kita membuat hierarki perundang-undangan? Karena hierarki perundang-undangan itu, oh ini peraturan yang lebih utama, kemudian bagaimana rumusan-rumusannya? Karena kalau peraturan itu, kalau semua harus dengan boleh dengan undang-undang, ya nggak perlu ada hierarki, semua undang-undang saja, gitu kan? Nah ini yang jadi menimbulkan masalah. Jadi ini dalam berarti dan bagaimana materi muatan Perpu dikatakan pasal 11 materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi saya katakan yang diributkan adalah Perpunya walaupun sudah jadi undang-undang, tapi Perpu 1 2020 yang jadi undang-undang itu sampai sekarang masih diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Pengujian Perpunya sudah selesai karena sudah jadi undang-undang, maka sekarang pengujian undang-undangnya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat apa sih yang dinamakan kegentingan yang memaksa. Kalau kita melihat not for order saya presiden, maka ini ada aturan-aturan dalam perundang-undangan kita yang tidak mencukupi, yang tidak bisa menanggulangi permasalahan ini. Maka itu hak presiden untuk membuat Perpu itu. Tapi dalam putusan MK nomor 1738 tahun 2009 dikatakan kegentingan yang maksa itu karena adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cermat, cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tapi tidak memadai. Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Jadi ini menurut karena kita bisa melihat bahwa kalau ada undang-undang yang bertentangan, ada Perpu yang bertentangan, kemudian itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
maka sebagai lembaga peradilan putusan itu kemudian mengikat, ya kan? Nah, jadi ini yang mesti kita lihat kembali. Nah, kemudian kegentingan yang maksa itu, nah ini yang perlu menjadi permasalahan. Pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sini dikatakan pasal 12-nya, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ya. Jadi di sini ini dikatakan memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 45 dapat menyebabkan proses pembentukan undang-undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan. Namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya kegentingan maksa sebagaimana yang dimaksud pasal 22. Jadi di sini sebetulnya kita bisa melihat RU itu bisa dengan pasal 22 saja, ya. Bisa pasal 22 dan pasal 12, kalau itu keadaan bahaya. Permasalahannya adalah Perpu keadaan bahaya tahun 59, nomor 23 itu, sampai sekarang tidak pernah diubah, ya. Tidak pernah dinyatakan apa sih sekarang keadaan bahaya itu, gitu. Padahal dalam undang-undang, dalam Perpu 2359 itu, di sana masih dirumuskan pejabat-pejabat yang harus mengambil keputusan. Misalnya, pasal 3-nya menyatakan, penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku pengusaha, penguasa darurat sipil pusat, penguasa darurat sipil militer pusat, dan penguasa perang pusat. Karena kita menyebut Presiden kan Presiden saja, ya? Tidak Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, ya. Dan kemudian R2-nya mengatakan, dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, keadaan darurat perang, Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang bantu oleh badan-badan, ya, Menteri Pertama. Itu sekarang nggak punya lagi Menteri Pertama. Kemudian Menteri Keamanan dan Pertahanan. Ada Menteri Keamanan, ya, namanya agak berbeda. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Kita sekarang nggak punya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, adanya Menteri Dalam Negeri saja, ya kan? Nah, hal seperti ini kita mestinya melihat bahwa apakah kemudian kedaulatan dalam RU ini harus pakai pasal 12 dan 22 atau 22 saja ini, ya? Nah, kemudian di sini, ini selanjutnya dari putusan tersebut dikatakan bahwa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tersebut. Jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud adalah sebagai pengganti undang-undang. Tapi karena kegentingan yang maksa. Ini kata berhak itu mengatakan bahwa ini berarti subjektivitas Presiden. Maka orang selalu mengatakan keputusan subjektif Presiden. Hak subjektif Presiden. Ya. Maka ini yang selalu dipertentangkan. Kalau kita melihat pada ini selanjutnya juga karena Perpu itu bisa melahirkan norma baru dan norma baru itu dapat menurunkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat hukum baru. Jadi ini putusan-putusan MK yang saya kutip itu. Nah sekarang kita bisa lihat, kita memperhatikan Perpu 1 2020. Ya. Kalau kita melihat pada konsiderasinya, konsiderasi huruf A itu menjelaskan adanya kepenyebaran corona virus 2019 dan dinyatakan pandemik oleh WHO dan sebagainya. Tapi pertimbangan huruf A ini pertimbangan kesehatan dan ekonomi. Kalau kita melihat konsiderasi huruf B, maka pertimbangan ekonomi dan pertimbangan sedikit kesehatan. Di sini karena menyebutkan dulu implikasi COVID-19 terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini ada pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesehatan. Huruf C lebih pada pertimbangan ekonomi, ya. Berdasarkan implikasi COVID-19 berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditujukan dengan peraturan perundang berbagai aktivitas ekonomi dan sebagainya. Dan huruf D itu pertimbangan ekonomi. Jadi kalau kita melihat ini dari judulnya dan dari konsiderasinya, maka
kegentingan yang memaksa ini terlihat lebih condong kepada bidang hukum. Bidang kesehatannya sedikit, ya. Dan bahkan kalau kita lihat pada pasal-pasalnya, maka pasal-pasalnya itu hanya beberapa pasal yang menyebutkan ini untuk penanganan COVID-19, ya. Nah, konsiderasi huruf A, B, dan C tadi dapat disebutkan bahwa Perpu tersebut condong untuk menyikapi kebijakan keuangan negara dan bukan kebijakan di bidang kesehatan. Nah, terang ruang lingkup Perpu pasal 1 untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara disusun anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dan ayat 2-nya, untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagaimana dimaksud ayat 1 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. Berarti APBN kita tahun 2020 sudah ada. Tetapi kemudian dengan adanya COVID-19 ini, Presiden membentuk Perpu tersebut dan pasal 1-nya mengatakan ini untuk memenuhi kebutuhan APBN. Nah, sekarang permasalahannya, tadi konsiderasinya lebih pada kebutuhan ekonomi, pertimbangan ekonomi, bukan kesehatannya. Dan sekarang kita melihat pasal 23 Undang-Undang Dasar. Di sini dikatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2-nya, rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ya. Dan ayat 3-nya, apabila DPR tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Jadi pasal 23 Undang-Undang 45 ini sudah memberikan suatu pedoman. Kalau RUU APBN itu diajukan ke DPR, tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah memakai APBN tahun yang lalu. Di sini berarti adalah bahwa APBN itu sebenarnya porsinya adalah porsinya DPR, ya kan? Ini masuk dalam pasal 23. Sehingga kalau tidak disetujui DPR, maka Presiden tidak dapat mengeluarkan Perpu. Nah, tadi kita bisa melihat dari judulnya, dari konsiderasinya, ini melihat pada ekonomi, lebih baik pada lebih ke ekonomi. Dan kemudian, apakah boleh? Jadi Perpu itu mengubah postur APBN kita ke depan. Padahal di sana juga diatur dalam pasal-pasal Perpu itu defisit tahun 2001 dan defisit tahun 2023. Ini akan menimbulkan permasalahan karena setiap tahun setelah selesainya anggaran pendapatan belanja negara dilaksanakan oleh Presiden, maka ada undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN. Nah, padahal kalau defisitnya tahun 2001 itu sudah nyatakan 3%, kemudian di tahun 2003, 5%. Ini bagaimana? Bagaimana kita membentuk APBN untuk tahun 2001, 2002, dan 2003? Ini permasalahan seperti ini. Jadi, apakah betul bahwa untuk penanggulangan APBN, kemudian Presiden berhak membentuk, mengubah APBN dengan Perpu, begitu kan? Sepertinya seperti itu. Ini Perpu untuk penanggulangan COVID-19, tapi materinya di dalamnya lebih banyak dari segi ekonomi. Dia mengatur bagaimana Bank Indonesia, bagaimana Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana lembaga penjamin simpanan, dan sebagainya, itu semua dalam bidang keuangan. Dan kalau kita melihat pada pasal terakhir ketentuan penutupnya, maka undang-undang ini kemudian mengubah hampir 11 undang-undang yang ada, ya, undang-undang sebab itu diubah beberapa pasalnya, jadi seperti membuat omnibus law begitu, itu semuanya, dan ada pernyataan ini berlaku selama pandemi ini dalam stabilitas ekonomi. Permasalahannya adalah pandemi ini kapan berakhirnya, gitu, ya.
kalau berakhirnya bulan Juli, berarti semuanya bagaimana? Kalau nanti sampai setahun ke depan, sampai itu nggak masalah. Tapi kalau ini pandemi ini selesai dalam waktu yang singkat, Juli atau bulan Agustus, maka pertanggungjawaban APBN kita bagaimana? Nah, ini yang maka ini perlu dipermasalahkan, dan kemudian saya menanyakan pada Anda semua, bagaimana pendapat Anda terhadap Perpu 1 tahun 2020 yang saat ini telah menjadi Undang-Undang tahun 2020, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Persis ya, setengah jam persis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Maria. Ya. Waktunya persis. Ya, sesuai dengan yang sudah diagihkan. Ya. Rekan-rekan atau Bapak-Ibu sekalian peserta di lecture ya, pada pagi hari ini, sudah disampaikan secara lengkap dan sangat jelas oleh Prof. Maria tentang beberapa hal terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, secara umum diawali dengan hal yang bersifat umum, kemudian pada bagian menjelang bagian terakhir, Prof. Maria secara khusus menyoroti soal Perpu nomor 1 tahun 2020. Ya. Ada beberapa catatan yang menarik, mungkin sekedar untuk memancing diskusi kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama misalnya soal ada catatan dari Prof. Maria soal khusus tentang upaya pembentukan peraturan undang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah yang masih minim atau kurang koordinasi. Ya. Jadi ada sekian banyak peraturan maupun sekian banyak village. Jadi tadi Prof. Maria mengatakan ini mahasiswa hukum yang tertarik, ini bisa menjadi satu isu penelitian tentang inventarisasi peraturan perundang-undangan, inventarisasi village, ya, peraturan-peraturan kebijakan yang dibuat baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah terkait dengan penanganan pandemi COVID. Jadi catatan pertama, minim atau tiadanya koordinasi, sehingga boleh jadi di sekian banyak peraturan perundang-undangan maupun village itu ada problem. Catatan yang kedua, ya, Prof. Maria menyoroti khusus tentang peraturan kepala daerah di lingkungan DKI Jakarta yang seharusnya mempertimbangkan, ya, wilayah sekitarnya. Oleh karena kita tahu bersama, Jakarta menjadi pusat ekonomi, sedangkan sebagian besar, ya, penduduk yang mencari atau bekerja di Jakarta itu tidak semuanya berdomisili atau merupakan warga DKI. Misalnya disebut dengan istilah Jabodetabek dan lain sebagainya. Catatan yang ketiga itu tentang Perpu pada umumnya, tentang kedudukan Perpu, kemudian tentang alasan diterbitkannya Perpu, tentang apa yang seharusnya menjadi materi muatan Perpu, itu sudah disampaikan oleh Prof. Maria. Dan ada yang menarik juga menjadi tulisan hukum buat Bapak-Ibu sekalian atau mahasiswa, baik S1, S2, atau penelitian hukum bagi para dosen, tentang status penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah dengan sudah dilakukan amandemen, kemudian di pasal 2 di aturan tambahan dikatakan UUD terdiri atas pembukaan dan batang tubuh, bagaimana dengan status penjelasan? Setahu saya, Prof. Maria sudah buat dalam satu tulisan atau sebuah sambutan dalam rangka perayaan meritus guru besar pada tahun yang lalu. Nah, yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, tentang Perpu nomor 1 tahun 2020, Prof. Maria sudah melakukan pencermatan terutama tentang konsiderans menimbang, disimpulkan lebih banyak pertimbangan, ya, ekonomi atau keuangan negara ketimbang pertimbangan kesehatan. Sehingga itu sebabnya isi atau materi muatan utamanya kalau dilihat lebih banyak itu, ya, mengubah atau mengatur soal aspek ekonomi, baik soal postur APBN, soal defisit anggaran APBN, maupun tentang pengaturan-pengaturan lain yang tidak hanya mengatur soal APBN. Sehingga di bagian penutup Perpu nomor 1 tahun 2020 itu semacam omnibus law tadi dikatakan oleh Prof. Maria, oleh karena sasaran Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak lagi sekedar undang-undang APBN,
tetapi ada undang-undang lain di situ yang disasar ya, ya misalnya tentang OJK, tentang Bank Indonesia dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dari yang menarik tadi soal keterkaitan antara pasal 12 dan pasal 22. Ya. Pasal 12 UUD 45 itu bicara soal keadaan bahaya, sementara pasal 22 tentang alasan diterbitkannya perpu. Nah, dalam banyak percakapan selalu saja ada yang mungkin menyamakan antara kedua hal itu atau melakukan perbedaan. Itu pengantar saya. Kita masih punya waktu, kalau kita sepakat menyelesaikan pada jam 11, kita masih punya waktu kurang lebih 50 menit ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang bertanya. Ini saya akan utamakan dulu yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui chat ya. Rambu, silakan PPT-nya di-share untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik. Kita akan lihat yang pertama, beliau mungkin tidak ada, tapi kami akan tetap bacakan, nanti Prof akan mungkin memberikan tanggapan ini dari Putra Perdana, ya dosen HTN Fakultas Hukum, ya saya kurang jelas belakangnya UNIB. Halo, ada Pak Putra, ada? Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Dari mayoritas produk hukum yang sudah pemerintah keluarkan, selama masa PSBB ini, materi muatannya mengekang dan membatasi HAM, diantaranya hak atas pendidikan bagi warga negara yang tidak memiliki HP smartphone dan internet yang cukup. Kemudian membatasi hak kebebasan bergerak karena dilarang mudik dan bepergian. Kemudian hak atas penghidupan yang layak, mengingat dengan PSBB banyak yang kena PHK, pengusaha gulung tikar, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Prof. Maria, apakah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut menurut konstitusi? Jadi apakah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut menurut konstitusi? Dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara? Itu pertanyaan yang pertama. Mohon maaf Prof. Maria, apakah sekaligus atau satu-satu Prof? Sekaligus saja. Oke, terima kasih Prof. Yang kedua, tolong Pak Rambu slide yang berikut, setelah Putra Perdana. Ini ada Vincentius Danang. Ini dari Kementerian Koordinasi Kemaritiman, kalau tidak salah, dan Investasi ya. Dari Kementerian Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Di situ pertanyaannya, di dalam Perpu 1 2020, di situ diatur pasal 27 ayat 3. Situ menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Ini sudah menjadi percakapan beberapa waktu yang lalu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah pendapat Prof. Maria terhadap norma di pasal tersebut dilihat dari sisi pertanggungjawaban pemerintah. Jadi bagaimana pendapat Prof ya terhadap norma tersebut dilihat dari sisi pertanggungjawaban pemerintah. Yang ketiga, Rambu. Ini dari Nukila Evanti. Jadi yang ketiga, Nukila Evanti. Di antara undang-undang kekarantinaan kesehatan, kemudian undang-undang, saya tidak tahu maksudnya PB ini, ya, dan Perpu, yang manakah secara substansi paling tepat dan jelas dalam penanganan wabah COVID-19 ini? Siapakah yang paling tepat sebagai implementing agency dalam hal ini? Jadi di antara undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya, ya, dan Perpu, manakah yang paling ya tepat dan jelas dalam penanganan wabah COVID ini? Itu pertanyaan dari Nukila, yang penanya yang nomor ketiga, ya, yang keempat, ya, yang keempat masih ada, aku yang keempat, ini yang terakhir, Bomo. Yang ketiga ya, tadi ada ya, beberapa nih, yang ketiga,
Ya. Itu ada sebenarnya, ini saya bacakan, ada dari, maaf Prof. Maria, ada dari Pak, sekaligus ya, dari Pak Mompang, L. Panggabean ya, maaf, dari Pak Mompang, sorry, Pak Mompang, L. Panggabean, saya bacakan saja. Bagaimana halnya dengan sanksi pidana di dalam peraturan gubernur? Jadi, bagaimana halnya dengan sanksi pidana di dalam peraturan gubernur? Apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang 12 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundangan? Karena hal itu menurut Pak Mompang ini bukan termasuk ranah pergub, tetapi ranah undang-undang atau perda ya. Itu pertanyaan dari Pak Mompang. Ini dosen program pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia. Ini Pak Mompang. Mungkin 40 yang bisa saya catat. Kalau ada yang terlewat di sesi berikut ya Bapak-Ibu sekalian, biar Prof. Maria menjawab dulu yang 4. Nanti panitia akan mengecek lagi siapa yang terlewatkan untuk kita jadikan di termin berikut nanti pertanyaan yang berikut. Jadi ada 4 Prof. Maria yang mengajukan pertanyaan. Kami berikan kesempatan kepada Prof. Maria. Silakan. Iya. Banyak hal-hal yang dalam peraturan-peraturan ini memang bisa dipermasalahkan atau dipertentangkan. Jadi orang menyatakan bahwa kapan sih suatu perlindungan hak asasi itu harus diatur begitu. Kalau kita melihat pada materi muatan undang-undang sebetulnya, hal-hal yang kemudian membatasi seseorang untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, ini harus dibedakan mulai hak dasar dan hak yang tidak dasar, sebetulnya begitu. Permasalahannya adalah di dalam undang-undang dasar kita, selain beberapa pasal, pasal 29 dan sebagainya, pasal 28A sampai 28C itu mengatur semua hak-hak. Tetapi hak asasi itu yang dirujukul dan non-dirujukul right. Ada hak dasar dan hak yang tidak dasar. Nah, itu menjadi materi konstitusi. Permasalahannya adalah apakah hak-hak yang lain yang bukan hak dasar itu diatur harus dengan undang-undang atau tidak. Disinilah kita sebenarnya harus membedakan materi muatan apa yang ada dalam undang-undang dan materi apa yang dapat diatur dalam undang yang lain. Gitu. Kalau hak-hak itu adalah hak dasar, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk diberikan sanksi hukuman pidana misalnya, walaupun ukurannya sekecil apapun begitu, tapi kalau itu melanggar hak dasar seseorang itu hidup merdeka, tapi kemudian dia dibatasi, dia tidak boleh ikut diberikan sanksi pidana misalnya, maka itu harus dengan undang-undang. Tapi ada hak-hak yang lain yang sebetulnya tidak menjadi hak dasar. Sehingga kalau kita melihat di dalam materi muatan undang-undangnya, teorinya Prof. Amir, maka hanya hak-hak yang menjadi hak dasar itu yang cukup diatur dengan undang-undang. Yang lainnya tidak. Nah, sekarang kita bisa melihat apakah pembatasan-pembatasan itu menjadi hak dasar atau tidak. Gitu kan? Kalau orang harus menggunakan HP, apakah itu hak dasar atau tidak? Ya kan? Tapi kalau orang tidak boleh kemudian sekarang yang dipersoalkan adalah kok orang nggak boleh sholat Jumat gitu kan? Itu hak dasar atau tidak? Begitu. Nah, di sini kan orang yang kemudian memasalahkan ini Perpu, apakah Perpu boleh hak untuk beragama, untuk menjalankan ibadah itu kan hak dasar sebetulnya, ya kan? Kalau itu dibatasi nggak boleh sholat di masjid, itu hak dasar atau bukan? Nah, permasalahan adalah apakah Perpu itu boleh atau tidak? Ini ada dua faham saya rasa, ya. Kalau Prof. Hamid Atabimi mengatakan bahwa karena Perpu itu punya kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka dia boleh mengatur sama dengan undang-undang. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan hak dasar itu tidak boleh, harus dengan undang-undang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada perbedaan memang di sini. Orang-orang mengatakan
kan kalau ada sanksi pidananya nggak apa-apa. Tapi untuk melaksanakan sanksi pidana itu yang harus dilihat. Kalau Perpu itu menyatakan bahwa sanksinya sampai pidana mati misalnya, terhadap pelanggaran Perpu ini maka seseorang dapat dipidana pidana mati atau pidana seumur hidup begitu, atau pidana 6 bulan penjara gitu. Prof. Harif selalu mengatakan, kalau itu merupakan pidana mati, boleh. Tetapi, kapan eksekusinya? Gitu. Jadi untuk suatu Perpu yang memberikan sanksi pidana, maka sanksi itu harus dilihat. Boleh diadili pelanggaran Perpu tersebut. Kalau diadili, maka sanksinya boleh. Bahwa sanksi pidana kurungan, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati pun boleh. Ya, itu menurut pendapat Prof. Hamid. Sehingga dia mengatakan, kalau pidananya ini diadili, kemudian pidananya dikatakan Anda dipidana penjara 6 bulan, atau 6 tahun gitu, atau hukuman kurungan 6 bulan, gitu, atau Anda dikenai pidana seumur hidup, atau bahkan pidana mati, maka hakim boleh menetapkan itu. Permasalahannya adalah kapan pidana itu dapat dilakukan. Nah, di sini Prof. Harif telah mengatakan, kalau pidananya pidana kurungan, ya sudah, masuk. Kalau pidana penjara, ya sudah, masuk ke lembaga pemasyarakatan, juga pidana seumur hidup. Tapi kalau itu pidana mati, maka yang harus dilihat dulu, apakah Perpu ini nanti akan disetujui oleh DPR menjadi undang-undang atau ditolak oleh DPR. Jadi di sini. Sehingga kalau Perpu itu kemudian disetujui oleh DPR jadi undang-undang, maka bagi yang terpidana mati, maka itu bisa langsung juga dilaksanakan. Tapi karena apa? Prof. selalu mengatakan, kalau pidana mati itu kemudian Perpunya diajukan ke DPR, tapi pidana mati yang dilaksanakan, dieksekusi orang itu, maka tidak ada lagi suatu ganti rugi yang dapat diberikan apabila Perpu itu kemudian ditolak oleh DPR. Ya kan? Kalau ditolak oleh DPR berarti kan pidana matinya nggak boleh. Padahal orangnya sudah mati. Ya. Nah, ini yang selalu dikatakan oleh Prof. Hamid. Tapi ada pendapat yang lain bahwa kemudian tidak boleh menetapkan sanksi-sanksi yang mengurangi ketentuan HAM, perlindungan HAM ini. Nah, yang di situ saya permasalahkan, kalau kita lihat pada pasal 28A sampai C, apakah seluruh ketentuan itu merupakan hak dasar atau tidak? Saya rasa tidak. Maka harus dilihat sanksinya itu sanksi apa, ya. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan sanksi pidana dalam peraturan gubernur. Ya, ini memang bermasalah. Jadi dalam soal ini, kalau kita membuat suatu undang-undang, dan undang-undang itu menyatakan untuk hal ini dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah sebagai peraturan delegasi, maka dia boleh mengatur apa saja untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Sehingga di sini, yang namanya peraturan pemerintah atau dulu disebut dengan Kerens Law Ordering, jangan hingga Belanda, maka sanksi itu bisa dirumuskan di dalam PP-nya, dalam Kerens Law Ordering-nya. Permasalahannya adalah, sesudah Undang-Undang 10 tahun 2004, dan Undang-Undang 12 2011, dirumuskan di sana bahwa ketentuan pidana itu hanya boleh dirumuskan di dalam undang-undang dan peraturan daerah. Nah, jadi bagaimana? Karena kalau kita lihat peraturan delegasi, peraturan delegasi itu sebetulnya adalah isinya hampir mirip dengan undang-undangnya yang mendelegasikan. Tapi bagaimana kemudian dia dilaksanakan? Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar mengatakan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi sebagaimana mestinya itu berarti kalau undang-undangnya itu ada sanksi pidana, maka PP-nya tentu harus ada sanksi pidananya.
Kalau enggak, bagaimana kalau kemudian undangnya dilaksanakan, tapi peraturan di bawahnya tidak ada sanksi pidananya? Ya, ini yang terjadi sesudah Undang-Undang 10/2004, kemudian ketentuan pidana harus dalam undang-undang. Ketentuan di daerah, kalau perda itu ada ketentuan sanksinya, dan sanksi itu dilaksanakan dengan peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, atau peraturan bupati wali kota, maka pada asasnya boleh sebagai peraturan delegasi mengacu pada perda tersebut. Nah, ini yang kemudian dalam pelaksanaannya perda-perda itu bukan perda. Peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota itu kemudian mencantumkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pidana. Nah, berarti kan walaupun dia rumusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana, berarti kan peraturan gubernur itu kan mencantumkan sanksi pidana. Nah, peraturan gubernur itu melaksanakan peraturan yang mana? Itu kan yang harus dilihat. Nah, ini yang hampir terjadi di beberapa peraturan gubernur atau bupati wali kota yang kemudian memberikan sanksi pidana. Nah, ini kita harus melihat apakah untuk selanjutnya betul bahwa peraturan delegasi itu boleh mencantumkan sanksi pidana atau tidak. Karena kalau itu dalam undang-undang, kemudian undangnya ditetapkan, diundangkan, tapi peraturan pelaksanaannya nggak pernah ada. Jadi apakah langsung orang dinyatakan bertentangan langsung dengan undang-undang begitu dalam gugatannya, ini yang menjadi suatu permasalahan. Kalau misalnya dulu ada peraturan pemerintah yang tentang donor organ tubuh manusia begitu ya, ketentuan dalam undang-undang kesehatan nggak pernah mengatur bahwa kalau ada donor organ manusia itu kemudian tidak seizin keluarganya kemudian diberikan sanksi pidana, itu pernah ada. Padahal undang-undang kesehatan tidak mengaturnya. Maka itu kemudian dipermasalahkan. Nggak tahu apakah mulai dari situ kemudian orang menganggap bahwa PP itu nggak boleh ada sanksi pidananya. Dan katanya undang-undang selanjutnya ditetapkan dalam undang-undang 10/2004 bahwa ketentuan pidana hanya boleh dalam undang-undang dan peraturan daerah. Nah, ini yang sebetulnya kemudian jadi menimbulkan permasalahan. Jadi apakah orang langsung pelanggaran PSBB itu langsung ke undang-undang kekarantinaan kesehatan atau enggak? Pada pengaturan PPSBB-nya dengan PP21 itu, ya. Jadi hal seperti ini, maka ini yang harus kita lihat apakah ketentuan pidana itu atau untuk sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran HAM itu apakah itu HAM berat atau tidak, hak dasar atau tidak, itu yang harusnya ditetapkan, ya. Karena hak dasar itu terbatas, walaupun hak dasar itu juga pada suatu saat bisa berubah juga, gitu kan. Tapi kita bisa melihat di sini seharusnya harus ada perbedaan kalau itu mengatur mengenai hak dasar, misalnya pemberian sanksi-sanksi pidana itu harus kemudian harus dengan undang-undang, tidak boleh tidak, gitu. Atau peraturan yang menjalankan undang-undang yaitu peraturan pemerintah. Tapi peraturan pemerintah tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi ketentuan dalam undang-undang itu. Ini saya rasa pernah diajukan seperti kalau kita melihat pada Ares Sokrat tadi ya, yang terjadi dalam perkara miliar Ares di situ, bahwa undang-undangnya tidak menyatakan MVB itu boleh mencantumkan sanksi pidana atau tidak. Gitu. Jadi kalau ketentuan itu melanggar undang-undangnya, maka dia tidak boleh. Jadi ketentuan peraturan pelaksanaan itu harus dia sejalan dengan undang-undangnya. Tidak boleh mengurangi dan tidak boleh melebihi begitu. Jadi ini saya rasa sama dengan Pak Komar ya, Pak Tamir Bian, tergantung apakah itu hak dasar atau tidak. Nah, kalau kemudian ini dihubungkan dengan undang-undang darurat, kalau itu dianggap undang-undang darurat karena keadaan bahaya, ya, misalnya pakai Perpu 23/59,
itu bisa dengan mengesampingkan semua hak-hak asasi manusia itu. Nah, itu boleh. Tapi kita bisa lihat di sini, kalau untuk Perpu, maka ada dua pendapat di sini. Ya. Kalau Prof. Hari mengatakan, selama itu hak dasar, tetapi boleh ditentukan sanksinya, sanksi pidana dalam Perpu itu, hak dasar saja boleh, apalagi yang hak yang lain ya. Hak dasar boleh, tetapi eksekusinya harus melihat apakah kemudian, karena kalau Perpunya itu kemudian ditolak oleh DPR, maka kalau orang yang dipenjara, kemudian bisa dikeluarkan penjara dan bisa meminta ganti rugi dan minta rehabilitasi pada pemerintah gitu. Tapi kalau orang yang terpidana mati sudah di pidana matinya sudah eksekusi kan jiwa seseorang kan nggak bisa dikembalikan lagi. Ini maka itu juga yang selalu dikemukakan oleh Prof. Hamid. Tapi kalau itu undang-undang darurat pakai pasal 12 itu maka di sana kemudian dikatakan oleh beberapa pihak dikatakan bahwa untuk hak asasi manusia, hak dasar pun pelanggarannya itu boleh dikesampingkan oleh undang-undang darurat tersebut. Ya. Karena undang-undang darurat kan harus ada batasannya. Kapan dia dinyatakan keadaan darurat dan kemudian kapan dia dinyatakan tidak darurat. Ya, ini. Kemudian pasal 27, segala tindakan hukum yang untuk melaksanakan Perpu tersebut. Ya, ini sesuatu suatu ketakutan mungkin ya, karena pada waktu kita melihat ada kasus BLBI dan sebagainya, kan kemudian semua para pejabat-pejabat pemerintah dipanggil DPR untuk ditanya dan sebagainya, bahkan juga kemudian bisa diajukan ke pengadilan atau tidak. Kalau kita melihat para penyelenggara negara, mereka seharusnya semuanya melakukan semua peraturan perundangan itu dengan suatu etikat baik. Jadi nggak perlu kemudian harus dikatakan kalau mereka beretikat baik maka tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan pidana perdata ataupun peradilan itu. Saya rasa semua penyelenggara pemerintah harus menjalankan dengan etikat baik. Jadi rumusan seperti itu mestinya tidak perlu ada. Karena dengan rumusan seperti membentengin diri. Tapi memang dalam kenyataan karena banyak hal-hal di mana kemudian pejabat-pejabat pemerintah ini melakukan sesuai dengan bidang tugasnya, tapi akhirnya dia kemudian disangkakan sebagai pelanggaran pidana dan kemudian atau korupsi dan kemudian dilakukan tindakan terhadap mereka. Jadi memang ini saya mengatakan kok ini membandingkan diri ya. Tanpa rumusan itu pun sebetulnya semua pejabat yang melaksanakan Perpu ini tentunya dapat dilakukan gugatan. Bahwa dia kemudian bisa menyatakan bahwa dia berkelakuan baik atau tidak, itu kan pengadilan nanti yang kemudian memutuskan. Karena dengan rumusan seperti itu, kelihatannya seperti kita membatasi kapan seseorang boleh ke pengadilan atau tidak. Ya, kekuasaan pengadilan adalah kekuasaan yang merdeka dari pengaruh siapapun. Ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini memang saya melihat di sini bahwa bukan hanya peraturan gubernur saja yang kemudian ada menyatakan sanksi ya. Bahkan sekarang ini berbagai macam peraturan itu kalau kita melihat ada peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih begitu. Satunya menyatakan di pusat itu ada peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatannya mengatakan kalau ojek online itu tidak boleh membawa penumpang gitu. Itu Menteri Kesehatannya karena itu bisa mengeluarkan COVID-19. Tapi Menteri Perhubungannya mengatakan boleh, enggak usah diatur itu atau semua boleh. Jadi kalau ojek online boleh mengangkut penumpang begitu. Nah hal seperti ini yang sebetulnya terlihat adanya ketidakharmonisan antara satu kementerian dan kementerian yang lain. Nah ini yang memang selalu dikatakan oleh Presiden bahwa banyak rumusan-rumusan dalam peraturan-peraturan menteri atau lembaga ini
mengemukakan kewenangan-kewenangan yang bersifat ego-sektoral dan tidak melihat pada yang lain. Memang inilah yang permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini memang menjadi suatu permasalahan. Dan kalau kita melihat ini sebetulnya mulai dari Undang-Undang 10 2004. Ya. Karena di sana dalam pasal 7 ayat 4 dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang segala peraturan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diakui keberadaannya dan meningkat umum. Dan penjelasannya mengatakan bahwa peraturan itu yang dapat diberikan delegasi itu adalah antara lain adalah peraturan menteri. Nah sekarang dengan adanya Undang-Undang 10 2004 itu banyak undang-undang yang kemudian mengatur peraturan pelaksanaan itu tidak kepada peraturan pemerintah tapi melimpahkan langsung kepada peraturan menteri. Nah ini sebetulnya suatu pelanggaran dalam sistem presidensial. Kalau undang-undang itu melimpahkan pada peraturan menteri atau PP melimpahkan peraturan menteri itu sebetulnya dalam sistem parlementer. Karena dalam sistem parlementer maka pemerintah itu adalah perdana menteri, maka perdana menteri memerintahkan perdana menteri-menterinya begitu. Tapi dalam sistem presidensial dengan undang-undang nomor Undang-Undang Dasar 45 maka pasal 5 ayat 2 itu sudah menjelaskan bahwa kalau ada undang-undang maka peraturan pelaksananya adalah peraturan pemerintah. Sehingga dalam peraturan pemerintah, kalau peraturan pemerintah maka yang membuat peraturan pemerintah itu adalah menteri-menteri serta lembaga yang terkait dalam undang-undang itu. Sehingga tidak menteri-menteri sendiri, tapi begitu undang-undang itu menimbulkan peraturan menteri sendiri, maka kemudian selain peraturan menteri itu dapat menimbulkan permasalahan egosentris dari setiap kementerian, tapi juga kemudian adanya lompatan delegasi itu. Delegasi itu jangan dari undang-undang langsung ke peraturan menteri. Dari undang-undang ke peraturan pemerintah, dari peraturan pemerintah ke peraturan presiden yang harusnya keputusan presiden. Ya. Karena di situ kalau kita melihat perundang-undang itu sampai di situ. Dari undang-undang ke PP, PP ke Kepres atau Perpres sekarang, berarti ada delegasi dan subdelegasi. Peraturan perundang-undang tidak boleh disub-subdelegasikan lagi. Karena kalau dari undang-undang ke PP, PP ke Perpres, Perpres ke peraturan menteri, maka esensi dari undang-undang tersebut sudah hilang begitu, ya. Nah inilah yang harus kemudian kita kembalikan lagi. Kalau dari undang-undang, jangan diatur langsung dengan peraturan menteri. Kecuali hanya teknis, kalau dalam undang-undang 2004, sebetulnya dalam lampirannya sudah mengatakan kalau sifatnya teknis, maka itu dalam. Tapi kalau kemudian dari undang-undang ke peraturan menteri, maka itu lompat dua peraturan. Nah ini yang harus kita kembalikan lagi. Mungkin memang inilah yang dirasakan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga dia ingin bahwa peraturan itu kembali, begitu ya. Jadi jangan sampai ada ekosektoral dari setiap kementerian, karena menteri-menteri adalah pembantu-pembantu presiden. Jangan sampai ada visi misi dari kementerian yang berbeda-beda, tapi adanya visi misi presiden, gitu kan? Itu yang selalu dikemukakan, sehingga semuanya harusnya kalau undang-undang, ya peraturannya pelaksanaan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kan dibuat oleh presiden, betul. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden. Tapi membuat peraturan pemerintah itu dilaksanakan oleh menteri-menteri dan lembaga terkait, sehingga harmonisasi dan sinkronisasinya itu lebih bisa ditekan ya, dapat diatur lebih baik daripada keputusan menteri. Karena ada kalau dari peraturan menteri, kemudian visi misi menterinya berbeda dengan yang lain, nanti kemudian saling tumpang tindih. Ini hal yang ini yang selalu dikemukakan ya, atau yang harus diperhatikan dalam kemudian kita menyikapi peraturan-peraturan yang akan datang. Kepada Nubila Evati, ini teman dan saudara saya yang paling lama. Saya pernah bersama dia, Mbak Nugi. Ya. Mbak Nugi ini bersama-sama saya di Boston selama hampir 6 bulan ya. Pembelajaran kalau undang-undangan ya. Ya dari undang-undang kekarantinaan kesehatan, implementing agency-nya siapa? Ya, memang di sini kita menjadi permasalahan apa karena presiden.
Maaf, Prof, suaranya agak lagi off. Mbak Tika, tolong dicek apa suara dari Prof. Maria. Ya. Sudah? Ya, sudah, Prof. Ya, ya. Jadi ini memang yang kemudian dipermasalahkan banyak orang. Apakah itu tepat atau tidak? Ya. Jadi memang kita bisa melihat kalau saya selalu mengingat apa yang dipesankan oleh Prof. Hamid. Kadang-kadang kita membuat suatu peraturan itu kadang-kadang kita harusnya jalannya lurus. Tapi kemudian pada suatu saat kita jalan lurus itu, di sana ada suatu batu atau kerikil yang kemudian kita harus kita lalui dengan susah payah. Kemudian kita harus melewati itu dan kemudian kita keliru di situ. Sebetulnya kita tahu bahwa itu tidak tepat. Tetapi kemudian kalau kita tahu itu tidak tepat, maka ya. Tapi kalau jalannya harus itu, ya kita lewati dulu. Tapi setelah itu kita harus mengacu kepada jalan yang lurus lagi. Nah, kita melihat di sini bahwa betul ada permasalahan mengenai hal ini. Tapi kalau tadi saya kemukakan dari awal, pertama kali, bagaimana kita merumuskan peraturan-peraturan ini pada saat kita menerangkan ini loh, kita ada pandemi, dan kemudian kita mengatur, kita punya undang-undang tentang kesehatan, kekarantinaan kesehatan, undang-undang wabah penyakit menular, kemudian semuanya itu, apakah kita ambil satu persatu atau kita gabungkan gitu? Nah, saya, menurut saya, kok saya berpendapat begini. Kenapa yang diatur itu justru Perpu 1 2020 yang isinya kebanyakan lebih pada segi ekonomi dan keuangan. Kenapa kemudian tidak ditetapkan suatu Perpu di mana Perpu itu kemudian menanggulangi semuanya? Gitu ya. Jadi karena pada dasarnya undang-undang kekarantinaan kesehatan PP-nya belum ada gitu. Undang-undang wabah penyakit juga seperti itu. Dan itu undang-undang yang sangat lama sekali. Jadi lebih baik Perpu itu kemudian mengatur semuanya. Itu hal-hal yang bagaimana kalau karena dalam Perpu maka sanksinya sudah boleh ada ya. Sehingga itu bisa diterapkan. Nah, nanti tergantung apakah Perpu-nya jadi undang-undang atau tidak. Ya, kalau Perpu-nya jadi undang-undang, ya itu berlaku terus. Tapi kalau Perpu-nya ditolak oleh Presiden, oleh DPR, maka tentunya harus kembali kepada kondisi yang awal. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang juga mempertanyakan, jadi kondisi awal itu pada saat Perpu itu ditetapkan sampai putusan ditolaknya, atau kembali pada mula-mula sebelum Perpu itu? Ya, tentunya tidak. Kalau Perpu itu ditetapkan sebagai Perpu, diundangkan, maka sebagai peraturan yang setingkat undang-undang, maka dia tetap berlaku sebagai peraturan yang setingkat undang-undang sampai ditolak oleh DPR. Ya, jadi sebetulnya di sini yang harus dilihat apakah kapan mulai mengikatnya Perpu itu. Perpu itu mengikat pada saat dia ditetapkan dan diundangkan. Karena kadang-kadang penetapan dan pengundangnya bisa berbeda. Ya. Itu. Jadi kalau saya melihat di sini ada permasalahan-permasalahan memang dalam implementasinya. Tetapi itu seperti Kepres nomor 9. Itu kan kemudian diubah dengan nomor 7. Nomor 7 diubah nomor 9 kemudian diubah kembali. Ya, hal-hal seperti ini tentunya mereka yang mendampingi pemerintah dalam pembentukan peraturan undang-undang harus melihat betul bahwa ini tidak menjadi permasalahan, gitu ya. Jadi kan kita kan punya banyak pembantu-pembantu presiden yang kemudian tahu dalam bidang undang-undang, ada menteri kehakiman, ada dirjen perundang-undangan, ada kementerian dalam negeri, SPKI yang mestinya kemudian mereka tahu. Dan kementerian-kementerian itu juga melihat pada kewenangan-kewenangan kementerian sendiri dan itu bekerja sama
dan baru merumuskan itu. Kalau Presiden memang selalu mengatakan ini bukan negara peraturan, semua peraturan-peraturan dan tumpang tindih, ya memang betul. Tetapi sebagai negara yang berasas hukum, maka semuanya kan harus diatur. Maka bagaimana membentuk peraturan itu yang baik, nah itu jangan menimbulkan satu kesimpang siuran. Kok dengan peraturan ini kok boleh, ya kan? Dengan permen S, kok nggak boleh ya ojek bawa penumpang? Kalau peraturan mobil terbuka, loh kok boleh gitu? Itu kan sesuatu yang kenapa dalam satu satu negara menteri-menteri itu kan pembantu presiden begitu. Nah ini masih kalau ini hanya setingkat menteri. Bagaimana dengan tingkat yang lebih rendah? Itu apalagi sekarang kalau dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota itu mereka takut memberikan sanksi. Malah keluarnya maklumat-maklumat dan surat-surat edaran. Ya. Di Universitas Jember kemarin sudah diteliti lebih dari 50 atau 100 surat edaran yang berlaku selama COVID-19 ini. Nah ini kan menjadi aneh. Walaupun kita juga bisa lihat bahwa apakah itu maklumat atau itu surat edaran ataukah itu hanya peraturan saja. Karena kita bisa melihat, kalau kita melihat pada peraturan perundang-undangan, death keeping, atau kita menyebut dengan black circle, peraturan kebijakan. Nah, peraturan kebijakan ini namanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa bermacam-macam. Ya. Kita bisa menyebutkan dengan sirkuler atau surat edaran, instruksi juga bisa, instruksi, tapi instruksi dalam black circle dengan instruksi yang biasanya kita lihat kan berbeda. Ada yang policy rules ada peraturan ada yang mengatakan spiegelnya peraturan dalam cermin gitu ya jadi sama persepsi perundang-undangan tapi dari segi administrasi negara nah ini hal seperti ini di mana kemungkinan para pejabat-pejabat di lebih ke daerah itu kemudian takut kalau pakai peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, nggak ada sanksinya, nggak boleh, ya udah bikinnya surat edaran saja. Kalau surat edaran atau instruksi. Nah, kalau instruksi kan jelas, instruksi itu harus ada atasan bawahan. Gitu ya. Nah, kalau instruksi kan apakah boleh ada sanksi pidananya, nggak boleh ada sanksi pidana pada orang. Ya. Ini hal seperti ini yang memang dari segi ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan memang harus kemudian harus dikembangkan, harus membedakan persis ya, ini loh, ini perundang-undangan, ini peraturan di luar perundang-undangan. Seperti kalau dulu di Belanda ada yang namanya Ambition for the Regal Technics, Ambition for Texting, apa ya, judulnya, tapi hanya teknik perundang-undangan. Tapi kemudian dia mengubah, karena kalau perundang-undangan saja, dia terbatas pada peraturan perundang-undangan. Sekarang dia menyebutkan dengan ambition for the legal giving. Jadi baik perundang-undangan dan yang bukan perundang-undangan. Nah ini banyak kemajuan di bidang perundang-undangan sebetulnya. Sekarang kita tidak hanya melihat pada di negara-negara yang mengembangkan tentang perundang-undangan, tidak hanya menyebutkan adanya perundang-undangan atau ada internet regulation dan juga ada malah ada self regulating dan sebagainya dan ini hal yang seperti ini mestinya kita juga harus maju ke depan melihat perkembangan itu karena kalau kita berpaku sebagai perundang-undangan saja kemudian kita mengatakan ada banyak peraturan-peraturan menteri dan peraturan presiden bukan hanya perundang-undangan tapi juga peraturan-peraturan kebijakan atau legislation itu. Ini yang harus kita kembangkan lebih lanjut. Ya. Seperti dalam pidato Purnabaktinya Prof. Hamid, ini dia mengatakan, kalau kita hanya menyebut dengan bad giving saja, itu nggak cukup. Maka kita harus mengembangkan. Maka tidak hukum perundang-undangan begitu, harusnya dikatakan hukum tata pengaturan. Artinya baik yang perundang-undangan maupun yang tidak perundang-undangan. Ya, saya rasa itu ya. Saya tidak
memberikan satu persatu ininya dari peraturan-peraturan tadi. Ya, ada kepresnya, ada perpres dan sebagainya. Sebenarnya secara keseluruhan yang dipermasalahkan dalam era ini. Khususnya untuk yang pusat ya. Untuk daerah Tapi. Ya, Prof. Boleh kita lanjut, Prof? Ya, monggo. Ya, Prof. Prof. Maria, ini kalau menurut waktu, ini kan jam 11. Ya. Jika Prof. Maria memperkenankan, kita tambah sedikit gitu untuk menampung. Ini ternyata banyak peminatnya Prof. Maria di Zoom meeting ini. Banyak sekali pertanyaan yang kami catat di chatting, chat di chat itu. Saya tawarkan teman-teman sekalian, saya melihat ada banyak pertanyaan. Kalau kami hanya mengungkapkan 3 atau 5, akan terasa tidak adil buat yang lain. Kalau teman-teman mempercayakan saya sudah mencuplik beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan itu, semoga bisa terwakili. Ya, karena ada yang ditanyakan tadi sudah juga disampaikan oleh Prof. Maria. Kalau diizinkan saya mencuplik beberapa penanya supaya ditanggapi untuk termin terakhir dari Prof. Maria. Karena kalau kami harus mencatat itu ada lebih dari 7 atau 8 orang penanya. Ya, apakah boleh diizinkan supaya saya menyampaikan beberapa hal untuk direspon oleh Prof. Maria? Begitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya, biar terasa adil. Prof. Maria, saya mencatat beberapa hal mungkin perlu direspon saya secara singkat. Tadi sudah disinggung. Yang pertama, soal kedudukan village regals. Tadi sudah disampaikan ya. Ada yang masih bertanya soal surat edaran, soal maklumat Kapolri, dan lain sebagainya. Terutama daya laku dan daya ikatnya, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tren selama ini banyak peraturan menteri yang mendelegasikan pembentukan perda. Jadi banyak peraturan menteri yang mendelegasikan pembentukan perda. Itu minta tanggapan Prof. Maria. Yang ketiga, ya, ada soal banyak peraturan-peraturan di daerah, apakah perda atau peraturan-peraturan kepala daerah yang menjadikan Undang-Undang 23 itu sebagai benteng dalam tanda petik. Sebagai benteng sehingga kadang-kadang tidak sejalan dengan perundang-undangan di tingkat nasional. Itu ada penanya yang ketiga. Ada juga yang mempertanyakan soal apa unsur perundang-undangan yang baik, Prof. Apa unsur utama perundang-undangan yang baik. Dan yang terakhir itu tentang makna persidangan berikut ketika pengajuan perpu ke DPR. Jadi makna persidangan berikut ketika mengajukan perpu ke DPR. Itu yang bisa saya cuplik pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf Bapak-Ibu sekalian karena memang persoalan waktu. Dan sebelum saya berikan kesempatan kepada Prof. Maria, ya, setelah ini panitia akan menyampaikan exit ticket, ya. Jadi para peserta, tolong memperhatikan setelah ini panitia akan menyampaikan exit ticket di chat untuk Anda copy dan mengisi untuk kepentingan e-sertifikat. Jadi untuk Anda lihat nanti dalam rangka mengisi untuk kepentingan e-sertifikat. Jadi kami melayani sertifikat pada mereka yang aktif di sini. Kami tidak melayani yang hanya mendaftar kemarin-kemarin tapi tidak ikut di ruang ini. Jadi kami hanya memberikan kepada mereka yang mengikuti kegiatan ini secara baik dari awal. Makanya kami sengaja menyampaikan exit ticket itu menjelang berakhir. Tolong nanti dicek exit ticket diisi dan kami akan tutup dalam beberapa waktu setelah selesainya acara ini biar tidak diperbanyak kepada teman-teman yang lain. Karena kami juga punya catatan-catatan siapa yang benar-benar aktif di sini, ya. Kemudian makalah dari Prof. Maria sudah di-share, ya, sudah disampaikan di chat, tolong diperhatikan. Jadi ada makalah dari Prof. Maria dalam bentuk PPT sudah kami sampaikan. Itu dari saya, kami berikan kesempatan mungkin secara singkat kepada Prof. Maria dengan pertimbangan waktu. Silakan, Prof. Yang pertama mulai Blade Circles itu apa? Ini banyak padanan katanya, ya. Kalau saya lihat pada Van Trevel, maka Blade Circle itu
kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Prof. Girindra Pringgodedo dari UI menyebutkan blessed vehicle itu sebagai peraturan kebijaksanaan, begitu. Tapi kalau Prof. Hamid menyebutkan dengan peraturan kebijakan, karena policy, gitu ya. Karena kalau kebijaksanaan berarti ini ada peraturannya, tapi untuk menyimpangi itu maka diberikan kebijaksanaan, gitu ya. Jadi itu yang kemudian Prof. Hamid mengatakan kalau ini di dalam perpustakaan-perpustakaan lain disebut dengan policy rules, maka ya policy itu kita terjemahkan dengan kebijakan. Maka di UI itu ada dua pendapat. Prof. Gerindra dulu mengatakan peraturan kebijaksanaan. Prof. Hamid mengatakan peraturan kebijakan atau blessed vehicle. Nah, blessed vehicle ini peraturannya bisa macam-macam. Bisa policy rules, speaker rack, kemudian circular, instruksi, macam-macam. Tetapi siapa yang boleh mengajukan atau membentuk blessed vehicle ini? Ini berbeda dengan best case. Kalau best case atau peraturan perundang-undangan, maka dia sebetulnya fungsinya dari kekuasaan legislatif. Sedangkan blessed vehicle lebih pada kekuasaan administratif, kekuasaan pemerintahan. Sehingga kalau kita mendapat kekuasaan pemerintahan, jumlah blessed vehicle itu akan lebih banyak dari perundang-undangan. Ya. Blessed vehicle itu kalau kita lihat pada pasal 4 S 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan undang-undang dasar, berarti Presiden pun dapat membentuk suatu blessed vehicle, ya, dengan keputusan Presiden atau peraturan Presiden sekarang namanya, ya. Karena ini menjadi satu permasalahan sebenarnya dari kita kalau mengatakan yang keputusan atau peraturan. Karena keputusan itu lebih luas dari peraturan. Ya, keputusan itu bisa yang perundang-undangan, bisa peraturan kebijakan, bisa keputusan tun, dan bisa keputusan yang berentang umum yang lainnya. Tapi begitu kita menyebutkan peraturan, maka peraturan itu hanya kemudian bisa peraturan perundang-undangan, peraturan yang lain. Tapi kemudian beda. Nah, dalam blessed vehicle ini, selain dia dari kekuasaan pemerintah, sebetulnya prinsipnya hampir sama. Dia mengikat keluar. Ya, tidak keluar. Kalau Van Krivet mengatakan blessed vehicle itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Jadi ucapan seorang penyelenggara pemerintahan secara lisan itu sudah bisa menjadikan itu suatu kebijakan yang harus dilaksanakan, gitu. Misalnya dulu pernah Presiden mengatakan melihat kok kita ini negaranya atau daerah kita kok kotor sekali, maka kita mestinya kita membentuk suatu gerakan disiplin nasional. Semua orang setiap minggu sekali harus kerja bakti misalnya. Itu diucapkan dalam suatu pidato begitu. Maka itu sebetulnya suatu blessed vehicle dalam arti yang tidak tertulis begitu. Tapi kemudian untuk kemudian memastikan bahwa ini kemudian mengikat semua pihak, maka kemudian dituliskan. Ya. Di sini kalau Prof. Hamid mengatakan bisa tertulis dan bisa tidak tertulis seperti pendapat Krivel, tapi kalau saya ingat Prof. Laja Marjuki, maka Prof. Laja Marjuki mengatakan nggak, blessed vehicle itu harus tertulis begitu, ya. Nah, jadi selain itu kemudian kekuasaan pemerintahan, kekuasaan administratif, kemudian berlaku keluar dan juga kemudian dia mengikat semua orang. Tapi sanksinya ada sanksi administratif. Saya selalu mengemukakan peraturan kebijakan yang ada itu peraturan gubernur DKI yang lama, tahun 93 saya rasa, yang mengemukakan tentang pembatasan pengendara di DKI pada jam 7 sampai jam 10 siang. Dulu ada namanya kawasan 3N1, 3N1, ya. Misalnya dikatakan bahwa pada setiap pagi jam 7 sampai jam 10 pagi untuk jalan-jalan Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Merdeka, dan sebagainya. Ada batasan-batasan itu hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang berpenumpang minimum 3 orang, gitu. Ya. Nah, itu sebagai suatu peraturan kebijakan. Karena dalam undang-undang jalan dan Perda DKI
tidak pernah mengatur bahwa jalan itu adalah jalan yang ada pembatasan begitu. Tapi karena DKI itu kemudian sangat macet, maka kemudian peraturan gubernur itu dikeluarkan. Nah, di sini kemudian peraturan gubernur itu boleh mencantumkan sanksi. Sanksinya kalau peraturan kebijakan harusnya sanksi administratif. Mestinya kalau orang melanggar kawasan itu, maka ya SIM-nya diminta kemudian diberi tanda begitu ya. Nah, tapi kemudian bagaimana kalau yang pengendara itu tidak hanya sekali melanggar itu, tapi tiga kali begitu. Itu satu kelakar dari teman-teman di kepolisian ya. Ya, kalau melanggar kawasan 3MBAR itu, SIM-nya diminta kasih bintang 1. Nanti melanggar 2 kali kasih bintang 2. Melanggar 3 kali kasih bintang 3. Tapi mereka mengatakan, ngapain mesti kasih bintang 3? Gitu kan? Di Indonesia itu dikatakan jenderal besar itu hanya tertentu. Kalau bintang 3 kan sudah, pangkatnya sudah tinggi sekali. Nah, akhirnya karena itu tidak begitu implementasinya tidak begitu bagus, maka kemudian ada sanksi denda begitu. Nah, ini kan kalau denda kan berarti kan itu sebagai tindak pidana ringan gitu. Nah, jadi untuk black circle itu sanksinya adalah sanksi administratif. Nah, dan kemudian bisa meningkat keluar karena sebagai peraturan kebijakan dia mengikat umum gitu ya. Nah, ini yang selalu kita bedakan antara instruksi dalam kaitannya dengan black circle, mutual travel, dengan instruksi. Kalau kita melihat instruksi itu kan harus ada atasan bawahan. Jadi kalau keluar nggak boleh, tapi kalau atasan kepada bawahan, nah itu baru berlaku. Nah, ini yang di Indonesia ini banyak black circle yang kemudian namanya bermacam-macam, ya. Ada yang namanya peraturan menteri, ada lagi kemudian tadi ada yang maklumat, ada macam-macam, dan itu yang memang belum tertata, ya. Jadi saya mengatakan memang mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia itu sangat miskin bahasa Indonesia kita ya untuk menerjemahkan hal seperti itu. Tapi banyak surat edaran yang berlaku itu adalah seperti bahasa. Nah, kalau di Belanda biasanya sirkuler itu hanya terbatas untuk peradilan. Karena dia berlakunya pada lingkungan peradilan itu sendiri. Jadi dari Mahkamah Agung peradilan-peradilan yang tingkat rendah itu. Kalau di sini surat edaran itu bisa berlaku semuanya. Nah, kemudian kalau ada permen delegasi yang perda, kan apakah ini tepat atau tidak? Ya kan? Menteri itu, kalau kita bisa melihat perda itu kan bisa atribusi dari, sekarang atribusi dari undang-undang dasar dan kemudian dari undang-undang pemerintah daerah sendiri. Kalau peraturan menteri kemudian melegalkan perda ini yang sekarang ini memang dilihat banyak sekali. Tapi apakah kemudian boleh peraturan menteri itu melegalkan pada perda? Ini biasanya kalau peraturan menteri ini adalah delegasinya dari undang-undang. Ya, jadi undang-undang melegalkan pada peraturan menteri, kemudian menteri langsung pada pemerintah daerah. Ini yang terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu mestinya kalau kita melihat, kita mesti menurut pada 5N2. Kalau ada undang-undang yang jangan kepada peraturan menteri, ke peraturan pemerintah. Sehingga kalau pemerintah itu kan adanya kan hubungannya ke daerah. Kalau menteri kan berarti kalau peraturan menteri, sebetulnya peraturan menteri dalam sistem yang sekarang ini, kalau ada peraturan menteri itu lebih banyak peraturan-peraturan kebijakan. Karena kan perundang-undangan dari undang-undang, PP, dan peraturan presiden. Selesai di situ. Ya? Nah, peraturan-peraturan menteri itu yang masuk kemudian peraturan-peraturan di bidang pemerintahan. Memang ini banyak sekali permasalahan. Saya kemarin juga ditanyakan permasalahan berkaitan yang kemudian mengaturnya dengan peraturan menteri ini. Nah, ini yang kemudian apakah kemudian menteri-menteri ini kemudian terlepas dari pemerintah pusat, ya? Padahal menteri kan pembantu presiden, ya. Nah, ini yang memang harus di
secara pendelegasian itu harus kemudian lebih tertib. Jangan kemudian ada lompat delegasi. Ya. Kalau dulu ada undang-undang kemudian melimpahkan pada keputusan presiden, ini sering terjadi karena apa? Kalau undang-undang melimpahkan pada peraturan pemerintah, itu yang diatur adalah peraturan pemerintah itu mengatur hal-hal yang sifatnya mengatur. Jadi misalnya, kalau ada suatu undang-undang yang mengatur tentang pajak barang-barang mewah misalnya. Dikatakan bahwa untuk barang-barang mewah dikenakan pajak 20%. Begitu. Tidak mungkin dalam undang-undang itu menyebutkan yang dimaksud barang-barang mewah adalah mobil, motor, komputer, dan sebagainya dalam undang-undang. Maka dia akan mengatakan barang-barang mewah itu ditetapkan atau diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Karena kalau barang-barang mewah itu diatur dalam undang-undang, maka undang-undang itu akan sebentar saja selesai. Karena kalau kita memasukkan komputer sebagai barang mewah, 5 tahun ke depan nggak menjadi barang mewah lagi. Semua orang sekarang pakai komputer, apalagi sekarang orang pakai handphone. Handphone dikatakan sebagai barang mewah, ini setiap hari berganti lagi. Nanti setelah handphone nanti bisa ada mode yang lain lagi. Begitu. Sehingga PP-nya itulah yang kemudian mengatur. Sehingga kalau barang mewah itu berubah lagi, yang termasuk barang-barang mewah, maka PP-nya yang diubah. Tapi kalau undang-undang itu menentukan untuk pelaksanaan undang-undang itu perlu dibentuk suatu lembaga, maka lembaganya dengan keputusan presiden. Lembaga yang dibentukkan keputusan presiden itu artinya lembaga ini, Kepres ini mengatur lembaga itu namanya apa, siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, siapa kemudian sekretarisnya, apa kewenangannya, dan bagaimana kemudian dia mengatur tentang fungsi dan tugasnya itu. Nah, di sini isinya menetapkan dan mengatur. Ya. Berseking sekaligus rekeling di sini. Karena Kepres itu bisa isinya dua itu. Nah, jadi kalau sekarang tidak. Jadi malah disebutnya bukan keputusan presiden atau keputusan menteri, tapi namanya peraturan presiden. Sehingga orang mempertanyakan, jadi bedanya apa antara Perpu, itu peraturan pemerintah, PP, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Tiga-tiganya dibentuk oleh presiden, tapi sifatnya mengatur. Nah, itulah yang sebetulnya bedanya. Kalau Kepres, maka undang-undang menetapkan untuk undang-undang ini perlu dibangun atau dibentuk lembaga ini, maka lembaganya dengan Kepres. Bagaimana mengatur kelembagaan tersebut, ya. Nah, sekarang ini karena kemudian banyak dari undang-undang ke peraturan menteri, ya, nanti peraturan menteri langsung ke tentara yang lebih bawah. Katanya menteri itu kan memang orang pusat, ya. Tapi apakah peraturan menteri itu kemudian limpahan dari undang-undang? Apakah dia peraturan menteri yang memang tidak dari undang-undang, tapi merupakan kewenangan menteri secara kelembagaan? Itu yang harus diperhatikan, ya. Kemudian pas tadi dimasukkan pasal Perda 2359, maksudnya apa ya, benteng? Ini Prof, apa ada pertanyaan soal dalam banyak hal, banyak daerah-daerah yang membuat peraturan di tingkat daerah yang menggunakan Undang-Undang Pemda 23/2014 sebagai benteng dalam tanda kutip, ya Prof, untuk tidak sejalan dengan undang-undang nasional. Itu mereka minta pendapat Prof Maria. Oh, iya. Oh, saya tadi karena 23, saya pikirnya ada 23 tahun 1959 Perpu. Enggak bahaya. Iya, saya tidak melihat banyak persoalan di sini, ya. Saya belum pernah saya mendapatkan persoalan bahwa untuk perda ini undang-undang 23 itu menjadi satu, ya, karena undang-undang 23 memang undang-undang yang memberikan atribusi untuk pembentukan peraturan-peraturan daerah, ya. Jadi untuk perda itu atribusinya sekarang selain dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga langsung dari pasal 18 undang-undang dasar, ya. Kalau itu merupakan kewenangan daerah sesuai dengan undang-undangnya sih enggak masalah. Tetapi apakah kemudian peraturan daerah itu yang kemudian sesuai dengan Undang-Undang 23-nya? Saya tidak tahu ininya. Karena
saya tidak tahu perdanya apa, jadi saya tidak bisa memberikan satu jawaban lebih lanjut, karena kalau Undang-Undang 23 tahun 2014 memang dia memberikan kewenangan pada daerah untuk membentuk peraturan daerah, ya. Tapi permasalahannya juga di Undang-Undang 23 bahwa peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota itu kemudian tidak merupakan satu delik, tidak merupakan satu kewenangan tersendiri begitu. Orang selalu mengatakan itu ada perdanya, peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah boleh mengatur itu. Boleh enggak perkada, peraturan kepala daerah mengatur yang di luar perda? Nah, di sini sebetulnya itu yang disebut dengan peraturan kepala daerah di luar perundang-undangan itu. Kalau ada perkada yang sudah tadi peraturan gubernur menyatakan kawasan 3-in-1 itu sebenarnya itu perkada, peraturan gubernur, tapi sebetulnya muatannya adalah muatan peraturan kebijakan. Kalau untuk perdanya saya tidak tahu apa yang diatur, ya, jadi saya tidak bisa lihat itu. Peraturan perundangan yang baik itu apa? Ya, peraturan perundangan yang baik sebetulnya ya kalau kita melihat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau di Undang-Undang 12/2011 itu ada di asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pengayoman, asas kenusantaraan, semua asas-asas itu sesuai. Dan sebetulnya kalau kita lihat pada asas-asas, maka tidak hanya satu asas yang dipakai. Itu kan dikatakan meliputi asas-asas. Sehingga semua asas itu harus terkena. Dia sudah dibentuk secara proses yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi partisipasi masyarakat ada atau tidak. Nah, itu semua kemudian harus dilihat di sana. Dan selain itu juga peraturan perundangan baik itu kan ada prinsip dari suatu perundangan itu kan sifatnya normatif, ya. Normatif artinya dia membuat ketentuan-ketentuan yang termasuk adanya larangan atau kewajiban, ya. Kalau writer mengatakan ada verbot, tubot, face telling, dan to stemming, dan sebagainya. Kalau itu harus, ya. Jadi kalau undang-undang atau peraturan undangan itu dapat mengatakan ini dilarang, ini diwajibkan, ini dan sebagainya. Dan juga peraturan undangan itu mengikat tidak hanya lembaga yang mengaturnya, tapi dia mengikat umum, ya. Ada kecenderungan memang pembentuk peraturan undang-undang itu hanya membuat peraturan yang mengikat keluar orang-orang lain, tapi tidak mengikat dirinya sendiri. Justru tidak. Kalau peraturan itu mengikat dirinya sendiri, maka dia sebenarnya bukan perundang-undang secara benar, tapi dia sebagai undang-undang yang bersifat organisatoris. Misalnya, undang-undang tentang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Itu mengatur bagaimana lembaga itu melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dia tidak boleh mengatur keluar, begitu, ya. Jadi karena mengatur ke dalam, walaupun namanya undang-undang, tapi sifatnya organisatoris. Oh, dia mempunyai kewenangan membahas undang-undang dengan presiden, bagaimana cara pembahasannya dan sebagainya. Bagaimana kalau ada hak presiden yang terlanggar, misalnya ada pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, hak bertanya dan sebagainya, ya, itu bagaimana boleh mengatur itu, tapi nggak boleh mengatur keluar. Jadi misalnya dia hanya bisa mengatakan dan pelaksanaan hak angket DPR dapat memanggil presiden, menteri-menteri atau pejabat yang lain yang untuk dimintai keterangan, itu saja. Nggak boleh kemudian kalau pejabat itu nggak datang bagaimana? Boleh diatur, dapat dipanggil kedua kalinya, ketiga kalinya. Tapi kalau pejabat yang dipanggil nggak datang, ya sudah, nggak boleh. Tidak boleh mengatakan kalau pejabat yang dipanggil nggak datang, maka diberikan upaya paksa. DPR kan nggak punya upaya paksa. Untuk itu perlu ada undang-undang lain yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan hak angket dan sebagainya. Jadi sifatnya organisatoris. Dan juga peraturan undang-undang itu mengikat keluar, mengikat tidak hanya yang membentuk, tetapi juga mengikat semua orang, berarti berlaku keluar. Nah, ini sifat perundang-undangan. Kalau
asas-asasnya ada dalam Undang-Undang 12/2011. Nah, menarik ini mengenai pasal 22. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilannya dalam persidangan yang berikut. Ini rupanya juga dipermasalahkan dalam pengujian Perpu yang lalu. Sidang yang berikut itu bagaimana? Ya, ini bisa ditafsirkan bermacam-macam, ya. Karena kebiasaannya dalam kebiasaan selama ini, kalau presiden membentuk Perpu, maka DPR dalam keadaan reses. Berarti kalau keadaan reses, berarti sidang berikutnya adalah setelah DPR ini reses, gitu kan? Nah, tapi Perpu 1 2020 itu dibentuk 2 hari sebelum DPR reses. Nah, jadi kemudian kapan? Menurut saya, karena sifatnya Perpu itu dalam mendesak, maka ya sidang kapan yang cepat di situ. Karena kalau Perpu ini kemudian berlaku dan kemudian ditolak oleh DPR, maka kan keberadaan Perpu selama sebelum ditolak ini kan akan menimbulkan permasalahan. Jadi kalau menurut saya, secepat mungkin dia harus diajukan oleh DPR. Maka saya rasa tidak masalah kalau kemudian DPR kemarin kemudian melakukan persidangan ini. Permasalahannya adalah apakah memang persidangan secara virtual itu sudah diatur dalam tatib DPR atau tidak. Saya tidak begitu mengikuti dalam sidang pembahasan Perpu 1 2020 ini. Saya menanyakan kepada teman-teman di sana, tapi belum dibalas juga. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu. Jadi itu menurut saya bahwa kenapa sidang yang berikutnya, itu sidang berikutnya biasanya Perpu itu karena dulu biasanya dibentuk dalam keadaan DPR reses. Maka sidang berikutnya sesudah reses itu, maka kemudian Perpunya diajukan sebagai rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu sebagai undang-undang. Ya, saya rasa itu yang dapat saya kemukakan. Ya. Ya, terima kasih Prof. Atas tanggapan terhadap beberapa pertanyaan. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan peserta, ini dengan pertimbangan waktu, ya, kita memang harus menyudahi kegiatan kita pada pagi sampai menjelang siang. Ya, sebelum saya kembalikan ke moderator, jadi terima kasih ke Prof. Maria yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dan berdiskusi dengan kami sekalian. Tentu memang karena waktu menjadi pertimbangan, sebenarnya masih banyak pertanyaan, bahkan di chat-chat ini banyak yang meminta apa tanggapan Prof. Maria secara tertulis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, soal video yang kami rekam, kami akan mempercakapkan dulu di apa namanya di penyelenggara, nanti kami akan infokan apakah kami akan tampilkan video itu secara terbuka atau tidak. Itu yang kami harus sampaikan, nanti kami akan membahas di panitia. Yang kedua, tolong melihat kembali dalam chat yang sudah ada, panitia sudah berulang kali ya membagikan materi dalam bentuk PPT. Jadi sekali lagi saya harus katakan berulang kali, lebih dari 10 kali panitia sudah membagikan materi dari Prof. Maria secara tertulis dalam bentuk PPT. Judulnya itu Universitas Satya Wacana. Itu ada materi dalam bentuk PPT. Itu materi dari Profesor Maria. Kemudian panitia juga sudah berkali-kali membagikan exit ticket. Tolong itu di-copy, Bapak-Ibu sekalian, para peserta mengisi, karena di situ yang menjadi dasar untuk kami membagikan e-sertifikat. Jadi, bagi yang tidak mengisi itu, ya dengan batas waktu paling lama, ini bahasa hukum ini Prof. Maria nanti akan marah sama saya, paling lama jam 13 waktu Indonesia Barat. Jadi paling lama kami akan tutup exit ticket jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya jangan ditanyakan lagi itu 13 itu maksudnya apa, jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Tolong diisi untuk mendapatkan sertifikat. Jadi bagi yang pernah daftar kemarin tidak ikut di sini, ya kami tidak bagikan. Itu dari panitia. Saya kira itu tambahan dari saya. Ibu sekalian, ini ada permintaan maaf dari Prof. Maaf Prof. Maria. Ini ada media, beberapa media di Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, peserta dan rekan-rekan, tolong di on-kan videonya. Ya.
karena ada media yang akan mengambil dokumentasi. Ya, sekali kami mohon tolong videonya diaktifkan, di-on-kan, supaya media bisa mengambil dokumentasi. Silakanlah dengan bergaya-gaya agak sedikit, suka-sukalah kita bebas bergaya. Ya, kami berikan kesempatan kepada media. Bisa dimulai, Bu Dinon? Iya, Pak. Ya, mungkin tolong. Rambu dan Mbak Tika sudah standby. Ya, dan ada beberapa media yang lain. Ya, silakan tolong disiapkan. Silakan. Dimulai dari sekarang ya. Bu Dinon, silakan yang memberi apa-apa ya. Saya kembalikan sekaligus kepada pembawa acara. Ya, untuk Rambu tolong di, karena ini terlalu banyak slides, jadi kita akan bagi menjadi dua. Rambu silakan screenshot untuk slide 1 sampai dengan 6. Kemudian Mbak Tika tolong slides untuk 7 sampai dengan 12. Begitu ya. Baik, kita mulai apa-apa 1, 2, 3. Nanti silakan Bapak-Ibu bisa memberikan senyum paling ceria ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan dokumentasi. Mungkin nanti jika screenshot-nya sudah, nanti bisa diinformasikan ke audiens. Ya. Ya, Mbak. Ya, untuk Mbak Tika sudah, untuk Rambu sudah? Dua lagi, Kak. Oke, dua lagi. Kita tunggu sebentar ya, Bapak-Ibu. Udah, Kak. Ya, kembali ke Pak Umbu, silakan dilanjutkan jika ada ya. Informasi. Dari moderator sudah selesai, kembali saja ke pembawa acara untuk sekaligus kita menutup. Sekali lagi, Prof. Maria, terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah membagi ilmu pemahaman kepada kami. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Umbu Rauta yang sudah memoderatori jalannya e-lecture pada hari ini, dan terkhususnya kami juga berterima kasih kepada Profesor Maria. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami, sudah membagi pengetahuannya bersama kami. Saya pikir ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami semua yang mendengarkan pemaparan e-lecture dari Prof Maria. Dan terkhusus juga untuk semua audiens, baik itu yang menonton via live di feature atau di aplikasi Zoom maupun yang sedang menonton di akun YouTube dari Cordev. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah bersama-sama berpartisipasi dari awal, pertengahan hingga akhir. Informasi mengenai materi dan juga link exit gitu ya, nanti akan di-share kembali oleh panitia setelah MC menutup gitu ya, supaya tidak bolak-balik begitu. Nah, dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan mengakhiri dalam doa. Saya minta kembali untuk Bapak Priyo. Ya, Bapak Priyo, semoga sudah bisa hadir yeah. dan terhubung dengan kita bersama untuk Halo. Doa penutup. Yeah. Silakan Bapak Priyo. Iya, yeah. Selamat siang semuanya, Profesor Dr. Maria Farida yang saya hormati, dan teman-teman, rekan-rekan yang mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Sebelum saya menutup dalam doa, perkenankan sekali lagi saya atas nama Kordeh maupun PSATK mengucapkan terima kasih kepada Profesor Maria yang sudah memberikan materi yang baik sekali, pencerahan buat kita semua terkait dengan bagaimana penyusunan regulasi dalam masa-masa COVID darurat seperti ini. Begitu. Sekali lagi terima kasih, kami tidak bisa membayangkan Prof. Maria, COVID ternyata di satu sisi juga bisa membawa berkah. Begitu ya. Artinya kami bisa mendapatkan informasi dari narasumber-narasumber yang sangat sangat berqualified begitu ya. Sekali lagi terima kasih Prof Maria begitu, karena kami juga kalau misalkan kami harus dalam masa-masa biasa mungkin akan sangat sulit sekali kami meminta Prof Maria untuk datang ke Salatiga, tetapi sekali lagi ini adalah berkah besar buat kita semua. Jadi di satu sisi ada banyak hal yang harus kita
hadapi, tetapi satu sisi kita juga mendapatkan berbagai macam benefit ya, termasuk seperti dalam pagi hari ini sampai siang hari ini. Baik teman-teman semua, kita akan menutup di dalam doa. Izinkan saya untuk menutup dengan iman Kristiani. Bagi teman-teman yang berkelainan keyakinan, dipersilakan untuk menyesuaikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami di dalam kegiatan kuliah umum pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk Profesor Maria yang sudah memberikan pencerahan untuk kami semua terkait bagaimana penyusunan regulasi dalam masa-masa darurat. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami terima bisa menjadikan tambahan pengetahuan, juga tambahan buat kami melangkah Tuhan, khususnya bagi aparatur terkait di dalam penyusunan regulasi dalam mengatasi persoalan akibat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, tambahan pengetahuan yang kami dapatkan bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan di dalam mengatasi COVID-19. Kami percaya semua elemen bangsa boleh bekerja sama Tuhan sehingga betul-betul segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan pandemi ini pun boleh segera berlalu dari bumi Indonesia. Kami bersyukur untuk semuanya. Sekali lagi kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir kuliah umum pada pagi hingga siang hari ini. Di dalam nama Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Profesor Maria untuk kesediaannya memberikan kuliah umum pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Priyo. Dengan demikian berakhir sudah e-lecture kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya mewakili penyelenggara meminta maaf atas apabila terjadi ketidaknyamanan selama e-lecture ini berlangsung pada hari ini. Tapi yang saya perlu digarisbawahi bahwa semangat dari edukasi kita harus tetap dipertahankan meskipun COVID menyerang. Terima kasih, saya Ninon Melati Ugra, saya undur diri dan sampai jumpa di pertemuan akademik yang selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Prof. Maria. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Konstitusi merupakan starting point and closing argument dari sistem hukum sebuah negara. Seiring dengan perkembangan pemikiran konstitusional melalui proses interpretasi konstitusi secara yudisial, Fakultas Hukum UKSW bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meresponnya dengan pendirian Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi di lingkungan Fakultas Hukum UKSW. Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi ini merupakan think tank bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum konstitusi dan teori konstitusi. Tentunya diharapkan lembaga ini bisa menghasilkan pemikiran kritis dan advance dalam aspek-aspek hukum lain yang lebih. Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi mempunyai 3 kegiatan atau aktivitas utama. Yang pertama terkait dengan kajian atau penelitian untuk menginisiasi isu-isu strategis terkait dengan hukum dan konstitusi yang sudah barang tentu akan melibatkan anggota dari pusat studi hukum tersebut. Kegiatan yang kedua adalah diseminasi informasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan berbagai macam pemikiran atau gagasan yang dihasilkan oleh pusat studi hukum dan teori konstitusi. Dan kegiatan yang terakhir terkait dengan kegiatan pengembangan bahan ajar dalam kerangka menginventarisir berbagai macam isu-isu mutakhir terkait dengan hukum dan teori konstitusi. Pusat studi ini tidak secara tiba-tiba ada. Rekam jejak menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, beberapa dosen di Fakultas Hukum UKSW telah menghasilkan publikasi,
artikel jurnal, dan juga buku yang terkait dengan hukum dan teori konstitusi. Tidak hanya itu, dari aspek mahasiswa di Fakultas Hukum UKSW sendiri berpartisipasi di dalam lomba debat konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Partisipasi mahasiswa ini tidak hanya di tingkat regional, namun dalam beberapa kesempatan, tim dari mahasiswa kami masuk ke dalam tingkat nasional. Selain itu, rekam jejak ini juga dapat ditelusuri dari adanya mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum seperti mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusional. Bersama Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi, mari kita gelorakan kesadaran berkonstitusi. Thank you.